providers in Indonesia. Our mission, we provide and implement the best solution for our customer and ensure the highest level of customer satisfaction. We provide first data center infrastructure solution and integration. Second, infrastructure management solution. Third, information security solution. Fourth, business software solution and IT services. Fifth, professional services. That's the best 5 solution that we provide. ICT provide a keen support for every phase of product life cycle, starting from design, implementation, maintenance, and technology refreshment within our solution. ICT end-to-end service solution have adapted to current IT revolution, especially digital transformation. Our primary specialties in solution are data management such as hardware, database and middleware. Second is information security, and last but not least is cross-platform management solution. We've also expanded our competency into new areas such as DevOps, CICD, IaaS and PaaS, automation, cloud and application. This is to achieve our target end-to-end service solution. We have delivering our best solutions and services for our customers since 2006 because we have the expertise that are focused on solutions provider. During our journey, we have received awards, we have received achievement from our principals and customers. Our vision to become the leading IT solution provider in Indonesia. Our mission, we provide Okay, selamat siang teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya siang-siang? Semoga teman-teman semuanya masih tetap semangat ya. Perkenalkan, aku Yana dari Binus Karir. Hari ini akan menemani teman-teman sekalian di acara Campus Hiring dan Company Session dari Infocom Teknologi. Jadi pada sesi hari ini, nanti teman-teman akan dikenalkan lebih jauh terkait apa sih Infocom itu. Jadi teman-teman bisa mengenal lebih jauh tentang Infocom. Teman-teman juga nanti bisa tanya-tanya tentang gimana sih serunya jika teman-teman nanti bergabung di Infocom Teknologi. Mungkin tanpa berlama-lama, jadi nanti di sini kita akan kedatangan Ibu Jacqueline selaku General Manager HRGE dari Infocom Teknologi. Selamat siang, Bu Jacqueline. Halo, selamat siang. Selamat siang buat teman-teman semua ya. Ini bisa dimulai atau
Oke, mungkin Pak Sony juga sudah hadir kah, Ibu? Selamat siang. Oh, selamat siang Bapak Sony. Iya, teman-teman. Jadi selain Bu Jacqueline, di sini juga ada Pak Sony, selaku Head of Department Solution and Learning dari Infocom Technology. Nah, jadi nanti Bu Jacqueline dan Pak Sony akan memperkenalkan lebih lanjut terkait Infocom Technology. Jadi dimohon untuk teman-teman tetap tertib ya untuk mengikuti kampus hiring hari ini. Dan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo ditampung dulu pertanyaannya, bisa di chat atau nanti teman-teman juga bisa raise hand ketika waktunya Q&A. Gitu. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan ke Ibu Jacqueline dan Pak Sony untuk pemaparannya terkait Infocom Technology. Silahkan Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, siang teman-teman semuanya, salam sehat ya buat kita semua. Saya mau cek sekali lagi apakah suara saya cukup terdengar oleh teman-teman? Terdengar dengan jelas, Ibu. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Jacqueline Virginia Mayuri, saya General Manager HR NGA. Dari PT Infocom Technology. Siang ini saya akan beserta dengan rekan saya, ya, kita sebut aja namanya Kak Antonius Sony Nugroho, ya. Beliau adalah Head of Solution and Development dari ICT. Kita singkatannya ICT ya brandnya. Oke. Nggak usah berlama-lama lagi, kita masuk aja ke setiap slide ya, supaya kita bisa lebih kenal jauh dengan Infocom Technology. Oke. Kita di Infocom Technology sendiri, kita saat ini memang bekerja sama salah satunya dengan Bina Nusantara, untuk mengadakan juga kampus hiring, kita bilang programnya itu dalam program juga, programnya adalah kampus hiring, dan kita sendiri punya program di ICT, itu adalah ICT Academy. ICT Academy ini nantinya adalah kita memberikan kesempatan untuk adik-adik atau teman-teman semua ini untuk punya pengalaman atau kita punya experience ya bekerja dengan kami di Infocom Technology, itu bisa cross departmental juga ya untuk beberapa project. Jadi di tempat kami ada divisinya, ada technical, nanti akan lebih detail seperti apa technical atau project yang akan dijalankan saat ini. Kemudian juga ada sales ya. Terus yang terakhir adalah pasti semua apa namanya, semua office, semua kantor pasti punya yang namanya back office. Nah, itu ada finance, ada HR NGA seperti itu. Nah, ya kita juga ya ada IT juga, karena kita juga ada IT untuk internal juga ya, selain memang kita IT untuk eksternal, pastinya kita dengan klien yang juga pasti untuk kebutuhannya IT untuk klien ya. Nah, kita juga ada IT untuk internal. Oke, itu yang disebut back office. Oke, next. Oke. Untuk Infocom Technology sendiri atau disingkat dengan ICT, kita didirikan itu atau berdiri tahun 2006 ya. Oke, visinya adalah menjadi salah satu provider dengan the best IT solution dan juga menjamin untuk customer dengan ya, highest level of satisfaction pastinya ya, dengan level kepuasan yang tinggi. Itu visi dari Infocom Technology. Oke, next. Bisa dilihat di sini adalah milestone atau perjalanan dari Infocom Technology sendiri. Tahun 2006 berdiri, kemudian 2008
mulai dengan engage ya, dengan berbagai produk ya, berbagai produk yang cukup mendunia lah kita bisa bebet bilang ya, salah satunya Oracle juga. Kemudian 2012 kita makin bertumbuh dengan revenue yang semakin baik. Kemudian 2014 ada double team size ya, karena juga kita makin bertumbuh dan growingnya makin baik. Tahun 2018 kita ada develop dengan beberapa application. Terus adopt digital transformation juga dimulai tahun 2018. Kemudian 2020 kita juga launch new application-nya. Oke, next. Oke, untuk untuk moto kami, kita biasa menyebutnya di internal kita dengan solution go beyond. Ya, itu moto dari kami. Nah, kemudian kita juga sedang mengembangkan dengan brand. Brandnya yang kita sebut tadi, saya suka menyebut ICT, itu adalah salah satu brand dari singkatan dari Infocom Teknologi. Seperti itu. Oke. Jadi, Oke, kita ulang lagi dengan visionnya. Vision kita adalah memang menjadi IT solution provider terkemuka lah kita bilang ya di Indonesia. Misinya adalah provide and implement the best solution pasti untuk for our customer and ensure the highest level of customer satisfaction. Ya, ini misi kami. Oke, next. Oke, selain visi misi tadi kemudian ada moto, kita juga ada value. Kenapa value ini penting? Value ini adalah juga yang melandasi cara bekerja, cara bersikap, dan kemudian tolak ukur sebagai seorang ICTers. Kalau kita bilang bahwa ketika kita menjadi bagian dari keluarga besar Infocom Teknologi, ICTers, maka value-value ini yang diharapkan dapat berjalan dan diterapkan kepada kita semua. Yang pertama adalah believe and respect to others. Nah, itu mungkin bisa dilihat detailnya ya, saling percaya dan menghargai ide, pendapat, kontribusi setiap orang, kemudian innovation in every aspects. Nah, ini ya menghasilkan ide dan gagasan baru yang dapat diterapkan dalam perilaku kerja, produk, layanan, dan solusi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik secara konsisten. Ya, karena ini penting karena kita ada di digital technology company. Ya. Kemudian spirit for client success. Ini juga penting sekali karena kita adalah di IT consultant. Jadi penting sekali juga untuk spirit for client success. Jadi ini motivasi dan hasrat yang kuat dengan energi yang pastinya positif untuk mencapai keberhasilan klien internal dan eksternal. Dan yang terakhir adalah accountable with positive attitude. Jadi tanggung jawab atas sikap dan perilaku dalam proses kerja yang terukur, berintegrasi, serta konsekuen. Nah, dari keempat value kami, kami biasa menyingkatnya sebagai BISA. Believe and respect to others, innovation in every aspect, spirit for client success, and equitable with positive attitude. Okay, next. Okay, ini adalah demografik dari kondisi karyawan saat ini di Infocom Teknologi. Okay, kita lihat pertama dari gender, meskipun kita tidak boleh memilih-milih gender ya. Tapi yang terjadi memang ketika bilang bicara soal IT, teknologi seringkali terlihat dalam secara data bahwa di sini sebagai pria, male ada 86% di company ini dan female-nya adalah 14%. Oke. Okay. Kalau untuk kita lihat generation-nya, nah teman-teman juga bisa lihat di sini baby boomers 2%, Gen X 21%, millennial 67%, dan Gen Z 11%. Jadi boleh dikatakan di company kami
adalah rata-rata ada di milenial. Oke. Education. Education juga kita lihat dari yang SMA, D3, S1, dan S2. Dan rata-rata ada di tingkat S1. Oke. 84% di S1. Dan kalau kita mau lihat, betah nggak sih orang-orang kalau kerja di infrakom teknologi? Nah, kita juga bisa lihat di sini. Kita lihat length of journey-nya ya, artinya berapa lama sih dia bekerja gitu loh di bersama ICT. Orang teman-teman yang masa kerjanya 0 sampai 5 tahun ada 72%, 5 sampai 10 tahun ada 16%, dan 10 sampai 15 tahun ada 12%. Sementara ICT sendiri baru awal tahun kemarin merayakan usianya yang ke 15 tahun. Seperti itu. Dan kita kalau kita kembali tadi melihat dari milestone-nya bahwa di 5 tahun terakhir memang ICT mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga terlihat dari jumlah karyawan dengan usia kerja atau masa kerja 5 tahun terakhir itu cukup banyak dan meningkat. Oke, next. Oke. Untuk our services ini saya serahkan ke rekan saya, Kak Sony, panggilannya Kak Sony. Silakan. Terima kasih Kak Jack. Oke, teman-teman sekalian, saya mau melanjutkan dari sisi mungkin lebih kepada ICP sebagai salah satu IT company di Indonesia. Kita mendeliver apa saja sih ke customer gitu ya. Pastikan kita namanya usaha gitu ya, namanya suatu perusahaan, pasti ada target customer-nya gitu. Jadi memiliki layanan, gitu, memiliki produk, memiliki solusi-solusi. Nah, kita berangkat dari infrastruktur layer di IT gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dari storage, dari sisi hardware ya, dari switch, server, lalu di atasnya nanti ada operating system, ada database, ada middleware-nya, lalu ada aplikasinya, dan tentunya untuk mengoperasionalkan atau memastikan bahwa infrastruktur IT kita itu baik, tentu kan harus di-manage ya, makanya ada layer management dan juga security gitu ya, standar keamanan dari masing-masing layar tersebut. Nah, kita itu juga memberikan layanan kepada customer kita gitu ya, customer-nya ICT, itu mulai dari consultation and design gitu. Jadi solusinya ini mau didesain seperti apa, kebutuhan customer itu seperti apa. Jadi kita secara ICTers gitu ya. Jadi kita belajar untuk memahami gitu ya, memahami permasalahan customer kita apa, lalu kita mencoba memberikan solusinya gitu, lalu mendesainkan. Nah, setelah desainnya itu sudah di approve, disetujui, disepakati baik sisi teknologi, sisi cost, return on investment dan lain-lain, lalu kita akan implementasikan. Setelah implementasi, lalu tentu ada continuous support and maintenance, pemeliharaan apakah setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Nah, kita merupakan bagian dari yang menjalankan proses ini gitu ya, dari sisi teknikal gitu ya. Buka menutup kemungkinan juga ada tentunya dari sisi sales-nya, dari sisi back office-nya dan lain-lain gitu ya. Nah, dari pemeliharaan itu juga nanti akan ada gitu ya. Dan biasanya di IT organization itu di Indonesia juga di luar itu dalam 3 tahun 4 tahun gitu nilai buku dianggap nol. Nah, itu biasanya ada teknologi refreshment gitu. Jadi mereka perlu upgrade versi hardware-nya atau versi OS-nya dan seterusnya gitu. Lalu kita akan konsultasi lagi dan life cycle-nya akan seperti itu gitu ya, di luar dari kita mendapatkan customer baru. Jadi nanti saya akan cerita solusi-solusi apa saja yang ICT deliver ke customer gitu, yang apa yang harus kita kuasai, harus kita pelajari, dan kita akan ekspor di mana, di area mana gitu, yang bisa kita pilih di mana, kalau tadi bisa dibilang cross division ya, seperti itu. Dan beberapa tahun belakangan juga ada istilah yang namanya application modernization gitu ya. Jadi mulai yang tadinya monolithic application jadi microservices application, itu juga kita mulai support ke sana, baik dari sisi konsultasi aplikasinya, bisnis prosesnya, maupun migrasi platform dan database-nya itu sendiri.
Boleh next. Ya, jadi dalam mendukung atau memberikan solusi IT yang end-to-end gitu untuk kebutuhan customer kita yang disampaikan ke kita gitu ya, jadi konsultasi ke kita, kita memiliki 4 pilar gitu ya. Kita bagi gitu, jadi 4 pilar atau 4 fokus area gitu. Jadi pilar pertama ada data center infrastructure solution and integration. Yang kedua ada infrastructure management solution, information security solution. Yang ketiga dan business software solution dan IT services untuk yang keempat. Sedikit detailnya akan dibahas di slide berikutnya, boleh next. Nah, jadi untuk layer pertama, itu kan data center infrastructure solution and integration. Kalau kita lihat di sini ada gambaran gitu ya, ada network, ada servernya itu sendiri, ada storage-nya, ada virtual apa tape library gitu ya, ada kebutuhan yang menyimpan 10 tahun atau 15 tahun yang kebutuhan di banking di Indonesia gitu ya. Lalu ada database, ada middleware, SOA gitu ya, aplikasinya itu sendiri. Nah, kita provide solusi-solusi di dalam layer ini gitu, dan ini merupakan salah satu pilar utama dari ICT sendiri gitu ya. Jadi nanti mungkin teman-teman akan mempelajari, akan menjadi salah satu spesialis di area ini, baik sisi mungkin technical maupun manajemen area gitu ya. Oke, boleh next. Nah, tentunya dari infrastruktur yang tadi gitu ya, dari banyak infrastruktur tadi kan untuk memastikan bahwa layanan itu tetap berjalan gitu ya di sisi customer. Nah, customer itu juga biasanya memerlukan gitu satu management solution yang secara holistik akan memberikan informasi dan visibility yang jelas terhadap keseluruhan infrastruktur mereka gitu. Jadi mereka dapat dengan mudah memonitornya. Bayangkan kalau server-server itu sudah puluhan, lalu di masing-masing server itu menggunakan virtualisasi, mungkin ada yang pernah tahu VM gitu ya, itu akan jadi banyak sekali, belum aplikasi dan lain-lain gitu. Jadi biasanya di enterprise itu, di enterprise organization itu biasanya ada consolidation monitoring atau management solution gitu ya untuk infrastruktur tersebut gitu ya, baik itu dilakukan orkestrasi secara otomasi ataupun masih pun yang manual gitu, tapi belakangan ya itu sudah banyak yang otomasi dan mulai dari insight dari level hardware paling bawah tadi ya, sampai yang paling atas dari sisi aplikasi gitu ya. Jadi respon time aplikasinya seperti apa, boleh next. Nah, untuk yang ketiga tentunya gitu ya, dari layanan IT ini gitu ya, security ini juga menjadi penting gitu dan dibutuhkan gitu ya. Jadi kita juga akan punya fokus area di security dari server, database, middleware maupun backup dari informasi yang ada di infrastruktur tersebut gitu. Jadi kita juga punya solusi security ini. Oke, boleh next. Dan yang terakhir gitu ya, tadi kan dibilang kita ada launch apps di 2020 gitu ya, dan sejak tahun itu juga kita sudah bekerja sama gitu dengan beberapa partner principal untuk mendeliver aplikasi gitu ya. Jadi aplikasi itu ada yang kita develop sendiri, ada yang kita memang bekerja sama dengan principal, sama juga dengan hardware gitu ya. Kita jualan server, jualan storage dan lain-lain gitu, memberikan solusi. Ya bukan berarti kita yang produksi secara pabrik gitu ya, tapi kita bekerja sama dengan prinsipal-prinsipal baik dari Eropa, Amerika maupun dari Asia gitu ya. Jadi tergantung, biasanya kita akan lihat mana yang menjadi best of breed dari solusi yang akan kita berikan. Jadi kita juga bukan sekedar oh kita berikan ini bagus nih, harganya cocok nih gitu ya, atau ini bisa menyelesaikan hal lain. Ya, kita juga harus lihat gitu ya, harus lihat apakah solusi itu memang proven gitu ya, secara worldwide proven. Jadi kita memang partnership sama worldwide principle gitu ya. Nanti ada beberapa brand yang mungkin bisa ditampilkan, boleh next. Nah, ini saya mau sedikit mengenalkan. Jadi mulai tahun ini, tahun kemarin gitu, kita sudah menginisiasi yang namanya learning and capability development, specifically termasuk juga dengan adanya ICT Academy ya, kampus hiring ini.
Learning and Capability Development ini salah satu tim saya gitu ya, selain Solution Architect. Jadi kita mencoba menemukan atau mencari solusi-solusi gitu. Jadi untuk anak-anak yang atau tim kami yang cukup kreatif, cukup bisa melihat insight, kira-kira nih ada solusi menarik nih dipakai di market gitu, di Indonesia mulai ramai, di luar mulai ramai, saya mau pelajari. Lalu saya mau coba acquire nih, saya mau coba ini berikan solusi ini ke customer-nya ICT nih. Nah, itu kita juga open, kita ada satu unit khusus untuk hal ini gitu. Mungkin boleh next ada gambarannya sedikit. Jadi kita akan lihat nih bisnis modelnya dari market trend, dari teknologi trend gitu kan. Jadi kalau teknologi trend itu kan year by year ada beberapa researchers, dia akan kasih tuh gitu teknologi trend, 10 teknologi trend 2022, 2023. Nah, kita bisa lihat dari situ. Itu juga sebenarnya buat mahasiswa ya, buat kalian itu juga apa namanya? Bisa untuk melihat gitu. Jadi saya mesti expert atau mesti ahli di mana ya gitu ya. Kalau teknologi trennya itu semakin menurun, ya kita perlu concern gitu. Kalau teknologi trennya semakin naik, wah kita perlu akuisisi knowledge-nya nih gitu kan. Jadi kita tetap sebagai IT profesional, tetap selalu in gitu ya, terlalu terpakai gitu. Jadi namanya di IT, kita harus belajar, belajar, dan belajar. Gitu ya. Untuk yang suka belajar, dia akan semakin maju dan semakin maju kalau masuk. Nah, dari market trend, teknologi trend, customer experience tadi, kita qualify, kita ide itu kita validate, lalu kita lihat gitu ya tadi ya, setelah kita validate, kita qualify, kita tes di market yang kita miliki gitu ya. Jadi customer-customer kita tes, kita presentasikan, kita demokan. Nah, ini masih dalam tim yang namanya team incubation. Nah, lalu itu kan dari percobaan tadi kita akan mendapat feedback. Nah, dari feedback itu kita akan melihat apakah solusi baru nih yang menjadi ide baru dari di luar yang dari tadi ya. Kan tadi kita udah punya 4 pilar ya. Di luar dari 4 pilar itu kan juga masing-masing ada gitu. Nah, di luar yang itu tidak memungkinkan juga untuk kaku nih, boleh gini-gini aja. Enggak gitu juga. Jadi dengan adanya ini kita lebih fleksibel untuk bisa memberikan solusi yang baru gitu, dan terutama untuk anak-anak muda nih banyak idenya nih kalau nggak dikasih mainan gitu. Kalau kayak saya aja udah, saya juga masih muda sih, kasih mainan itu bosan gitu ya. Jadi itu coba kita akomodir dan kita coba deliver gitu. Lalu kita bentuk timnya kalau memang secara business case itu possible. Boleh next. Nah, di dalam memenuhi visi dan misi dari ICT itu sendiri, ICT ya dari kami, tentunya kami juga tidak hanya menjadi satu perusahaan gitu ya. Kadang ada beberapa kondisi yang membuat harus dipisahkan secara entity gitu dari solusi-solusi tersebut gitu ya. Nah, kita punya beberapa subsidiary company untuk melengkapi fokus area gitu. Jadi contoh di sini ada Alphabet Digital Innovation, Definit, ada Inmotion, ada Skema, ada PSI, ada SDS, ada IT Corporate Technology. Di sini masing-masing punya fokus sendiri gitu. Jadi contoh Alphabet Digital Innovasi, dia fokus di software integration, software development, termasuk di Definit itu juga termasuk software development yang akan mendevelop aplikasi lalu akan kita launch. Inmotion ini khusus untuk produk chatbot buatan Indonesia gitu ya. Mungkin kalau ada yang pernah pakai chatbotnya PT KAI, lalu BTPN, BTPN ya, BTPN, terus lalu Excel gitu ya, lalu Mandiri ada juga gitu ya. Ya anyway, beberapa chatbot itu juga itu adalah chatbotnya Inmotion gitu ya. Mungkin ada bank lain ada chatbot, nah itu bisa jadi chatbot yang lain gitu ya. Jadi produk ini juga didevelop oleh Inmotion, salah satu subsidiary company-nya ICT. Lalu ada Skema, ada PSI Network ya, lalu untuk data center service solution, dan IT Corporate Technology untuk banking solution. Boleh next, biar nggak terlalu panjang. Nah, ini mungkin prinsipal dan partner yang kita bawa nih gitu, yang kita pelajari gitu. Jadi bedanya kalau misalnya kita masuk ke Oracle gitu ya, mungkin kita hanya belajar yang Oracle saja gitu ya. Kebetulan saya juga sudah pernah mengalami di sistem integrator sebelum di ICT, jadi saya juga pernah di Oracle gitu ya. Jadi
Kalau buat saya sih agak setelah beberapa tahun agak bosen nih gitu, dan saya nggak bisa berbicara secara best of breed karena kan namanya satu perusahaan, bukan saya menjelekkan Oracle, tapi satu perusahaan itu tentu kan ada yang baik, ada yang terbaik, ada yang baik, ada yang cukup gitu ya. Nah kalau di sistem integrator seperti ICT kita bisa bawa best of breed gitu, jadi mana yang baik dari produk yang terbaik di dunia gitu ya, jadi kita bisa bawa. Nah, mungkin sedikit interaktif nih. Boleh reaksinya dong, prinsipal-prinsipal ini ngomong-ngomong pada kenal nggak sih nih gitu ya, ini kan Linux berarti IT kan, ini ada Oracle, ada Nutanix, ada VMware gitu ya, mungkin boleh kasih jempol, saya mau tahu nih dari jempol-jempol ini berapa banyak sih kenal dengan prinsipal kita gitu ya, jadi tertarik nih, ada Google Cloud, ada AWS nih baru masuk di Indonesia. Wah, no reaction. Atau karena ini live YouTube ya, nggak semua di Zoom ya? Ada di Zoom, Pak. Ada nih, Pak, banyak jempol-jempol juga nih, Pak. Okay. Baru nyampe di saya nih. Macet kayaknya di daerah sini. Oke, okay, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, mudah-mudahan gitu ini juga menjadi, oh boleh juga gitu ya. Ya nanti kalau sudah kenal saya nanti ada tips and trick ya itu belakangan. Kalau mau kenal saya mungkin boleh cari di Google juga, nama saya mungkin ada, belum tentu saya sih, gitu. Mungkin yang lain. Oke, anyway boleh lanjut slide berikutnya. Nah, ini juga solusi-solusi dari sisi aplikasi gitu ya, boleh next aja. Nah ini customer ICT gitu ya, jadi kita major customer kita banking gitu ya, FSI, Financial Service Industry, tapi kita juga mulai merambah ke telekomunikasi maupun government gitu ya. Jadi kalau kalian pakai MBCA gitu ya, pakai Livi Mandiri, pakai Autoclick, nah itu infrastrukturnya gitu ya, database-nya, servernya itu provided by ICT gitu ya. Nanti akan dihubungi okay. Dari pihak Kasta 2 atau 3 hari lagi kalau boleh next. Ya, tanpa perlu menampilkan sebenarnya, cuma hanya mau menunjukkan sedikit. Jadi ICT juga mungkin belum kenal gitu ya, tapi dari event ini semoga kita saling kenal dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. ICT ini juga sudah diakui secara regional gitu ya, secara ASEAN oleh Oracle, karena kebetulan Oracle kita salah satu partner terbesar di ASEAN. Jadi kita pernah di tahun 2019, 2018 kita jadi ASEAN Regional Partner of the Year, di mana biasanya partner-partner di Singapura yang menang gitu ya. Kebetulan kita dapat di award tersebut. Boleh next. Nah, ini juga nih agak cukup lama ya, 2014 itu levelnya Asia Pasifik. Oke, boleh next. Waktunya terbatas. Oke, terima kasih. Mungkin boleh dilanjut sama oleh Bu Jack. Oke, terima kasih. Oke. Ya, selanjutnya adalah mengenai ICT Academy Campus Hiring. Ya. Seperti yang tadi saya sudah informasikan di awal bahwa kita ICT bekerja sama dengan beberapa universitas ya, dan aja ya, dan juga sekolah tinggi juga itu untuk kita buka kemungkinan, dan kita tahun ini juga kita punya program ini ICT Academy kita sebut. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kenapa sih kita harus ada ICT Academy, kerjasama dengan beberapa universitas dan kemudian sekolah tinggi, karena kita mau nantinya kita akan bikin sebagai management trainee. Management trainee ini ngapain nantinya? Nanti teman-teman pastinya kita sudah siapkan juga dengan beberapa modul, beberapa training, ya baik itu yang sifatnya hard skill, yang technical terkait dengan memang pekerjaannya itu sendiri, profesinya, dan juga soft skill. Soft skill seperti apa? Communication skill, presentation skill, ya. Nah, kemudian
bagaimana bikin job design, ya, karena memang nantinya setiap orang juga harus tahu bagaimana dia harus pekerjaannya itu ada di level mana, seperti itu. Itu yang nanti akan dari tim kami, ya, kita punya beberapa trainer semua yang nanti akan membagikan kepada teman-teman. Nah, itu dalam satu program namanya kita sebut dalam ICT Academy. Dan setelah itu nanti juga ada pastinya on the job training, langsung bisa ke tiap departemen, ke tiap pekerjaan dan tiap departemen dan unit lah yang nanti membutuhkan untuk kemampuan teman-teman. Sudah pasti kita tidak pernah akan berhenti dalam proses terus untuk kita bilang juga salah satunya ICT Academy ini untuk juga supaya regenerasi, kemudian juga sebagai kita mau semuanya terus supaya untuk tidak berkesudahan, nah, jadi kita tidak berhenti di situ secara seperti tadi Pak Kak Sony bilang bahwa kalau kita di IT ya kita nggak bisa berhenti belajar dan terus belajar. Bagi teman-teman yang memang suka tantangan, ya, suka dengan belajar, suka dengan tantangan, suka dengan proyek, suka dengan sesuatu yang baru, nah, ini adalah tempat yang tepat buat kalian. Oke, next. Ya, seperti yang tadi saya juga sudah sebutkan, kita akan tempatkan setelah mendapatkan training, program training selama beberapa waktu, kita juga akan ada group discussion juga, kita juga akan ada assessment seperti itu. Kalian lebih tepatnya akan ditempatkan di mana, atau kalian punya passion seperti apa setelah kalian mendapatkan beberapa program modul dan beberapa program training dari kami. Nah, sesuai pastinya juga akan mendevelop kompetensi dan skills-nya teman-teman, dan juga fit in dengan ICT culture, sudah pasti kita akan tempatkan teman-teman sesuai dengan kompetensi dan minat kalian juga seperti itu. Dan kita juga berharap kalian juga bisa berkarir di ICT dan nantinya akan menjadi leader-leader berikutnya yang pastinya sebagai regenerasi atau untuk regenerasi dari ICT yang sekarang ini. Next. Oke, teman-teman, berikut adalah testimonial dari alumni Bina Nusantara yang juga sudah cukup sukses juga berkarir di ICT ini sendiri, Neva Winata. Beliau adalah sales manager. Oke, untuk Neva mungkin silakan. Oke, makasih Bu Jacqueline, Mas Sony untuk waktu dan kesempatannya untuk presentasi terkait ICT Academy. Sebelumnya mau mengucapkan selamat siang juga untuk rekan-rekannya dari Binus Karir, ya, kalau aku lihat di sini. Kemudian juga ada dari para adik kelas aku, ya, junior-junior aku dari alumni-alumni Binus. Ini kalau tadi aku sempat lihat sih sekilas kan rata-rata tuh NIC-nya itu nomor induknya itu 21.000 sekian, ya, sama 22.000. Kebetulan kalau aku tuh dulu udah 10 tahun lalu sih, jadi udah masih 11.000. Masih angkatannya 2011 tuh, ya, gitu. Ya, mungkin tanpa panjang-panjang, ya, kan teman-teman di sini ada adik-adik yang join, ya, siang hari ini pastinya udah tahu, ya, objektifnya dari ICT Academy itu seperti apa. Nah, mungkin aku di sini sebagai alumni Binus pengen kasih sedikit testimonial sih terkait ICT sendiri, gitu, tempat aku boleh menimba ilmu juga, ya, di pekerjaan dan juga bekerja
mungkin kalau boleh dibilang aku di dunia IT itu memang sejak lulus gitu, sejak lulus dari BINUS, bahkan even belum wisuda itu sudah langsung bekerja waktu itu. Jadi pas lulus sidang langsung apply di beberapa, seperti teman adik-adik yang saat ini juga apply gitu ya, di beberapa perusahaan. Memang sebelum di ICT saya pernah bekerja di salah satu perusahaan IT juga. Kemudian kurang lebih tahun 2019 saya bergabung dengan keluarga besar ICT. Dan jujur sih, maksudnya ketika saya masuk di ICT, memang mostly waktu itu banyak kan teman-temannya itu lebih senior gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang udah mulai banyak nih regenerasi teman-teman yang lebih muda gitu di perusahaan ini. Nah mungkin singkat cerita, aku mau jelasin aja sih mungkin ya, kesan-pesan aku selama bekerja di ICT. Mungkin kalau dibilang aku sudah 3 tahun di ICT, banyak hal banget yang udah aku pelajari di sini. Mungkin istilah katanya tuh bisa dibilang aku kayak belajar S2 gitu ya di ICT ini ya. Maksudnya kita nggak hanya belajar tentang teori, tapi juga bagaimana kita bisa deliver solusi, deliver technical consulting segala macam itu ke customer gitu. Juga banyak belajar nggak hanya dari sisi technical aja, tapi juga belajar dari sisi staff development. Jadi banyak banget yang aku pelajari di sini. Mungkin yang boleh aku main high level lebih apa ya, aku sorot gitu ya, bagaimana staff development sih di ICT ini gitu, karena banyak banget pengembangan. Kadang kan kalau mungkin teman-teman dari jenis karir juga mungkin udah banyak yang memberikan seminar tentang di dunia karir gitu. Karir itu nggak hanya sebatas kita belajar tentang technical aja, technical things. Apalagi kalau aku lihat di sini kan rata-rata juga dari jurusan teknik informatika, terus juga SI ya, mungkin teknik elektro atau sistem komputer gitu. Tapi bagaimana kita bisa berhubungan dengan customer gitu, berhubungan dengan tadi mungkin sempat disebutkan juga principal, business partner atau distributor gitu. Jadi hal-hal itu sih yang pastinya teman-teman bakal pelajari gitu di ICT. Jadi nggak hanya tentang teori atau taktik gitu, seperti di dunia perkuliahan atau kampus gitu. Kemudian selain self development dan juga pelajaran-pelajaran tentang technical, di ICT juga saya boleh katakan di sini benar-benar lingkungannya tuh sangat membangun ya, sangat membangun dalam artian teman-teman di sini mungkin kan nanti bakal ketemu yang lebih senior, tapi tenang aja gitu, maksudnya di sini tuh banyak banget yang akan mentorin adik-adik di sini gitu, karena setahu aku kan di sini nanti bakal di apply mungkin di beberapa divisi ya yang mungkin akan lebih cocok gitu dengan adik-adik. Jadi nggak perlu khawatir karena di sini mentor atau seniornya itu sangat sangat baik gitu dalam mementori adik-adik semuanya. Kemudian juga pesan-pesan saya yang lain di sini, jadi kalau kita bisa bilang di sini tuh kekeluargaannya juga sangat kental gitu ya, dari even dari direkturnya, board of director gitu, kemudian juga dari level general manager, level managerial, itu semuanya sangat kental dan nggak ada seperti kayak apa ya, ada gap gitu, nggak ada seperti kayak tembok gitu antara istilahnya mungkin staff gitu ya, atau mungkin manager dengan para BOD atau para level managerial gitu. Itu sih yang aku rasakan dari sisi keluargaannya, kemudian juga dari sisi offering, dari sisi terkadang kita kan nggak hanya tentang offering tadi seperti tadi yang udah aku sampaikan, tapi dari pengalaman di ICT itu handling customer-nya itu besar-besar, kalau kita bisa katakan big bank yang semua yang ada di Indonesia itu kita maintain gitu, even bank sentral seperti customer-customer yang tadi mungkin sudah sempat disampaikan ya sama Mas Sony, itu kita yang maintain gitu. Jadi ya itu juga bisa menjadi portfolio
diri kita gitu ya, ketika kita mungkin nanti suatu saat akan berkembang lebih lagi gitu, orang akan melihat juga gitu, oh ternyata misalkan adik-adik di sini nanti akan join di sini dan memegang customer-customer besar, itu juga jadi referensi gitu, karena ketika kita bekerja ya, network itu sangat penting gitu. Mungkin kalau dari saya seperti itu sih Bu Jacqueline dan Mas Tony. Mungkin ada yang perlu saya mungkin apa ya kira-kira yang boleh saya sharing lagi kalau dari sisi testimonial. Oke. Atau mungkin ada yang mungkin adik-adik mau bertanya juga nggak apa-apa. Ada yang mungkin teman-teman ada yang mau bertanya kepada Kak Neva. Teman-teman ada yang mau bertanya mungkin? Oke, teman-teman mungkin di sini ada yang mau bertanya nih sama Kaneva selaku kakak kelas kalian juga nih ya. Jadi testimonial asli dari Binusian juga. Mungkin kalau ada yang mau tanya bisa chat atau bisa raise hand untuk open mic juga boleh. Ayo siapa yang mau tanya? Saya mau nanya Kak, boleh? Mohon okay, izin. Boleh kan Calvin? Boleh, Calvin. Ya Kak Neva, saya Calvin Yudhistira Fikri, jurusan bisnis manajemen. Saya mau nanya, kesulitan Kakak selama bekerja apa ya? Kalau boleh Kakak sharing. Terima kasih Kak. Oke, okay. Mungkin aku kan kerja tuh udah hampir 11 tahun ya, 10-11 tahun lah ya. Kesulitan bekerja itu ya pastinya, jadi gini, ketika kita menghadapi dunia kerja atau dunia karir itu pasti akan jauh banget berbeda dengan dunia kuliah gitu. Mungkin waktu kita kuliah kita merasa udah kayaknya ini susah banget gitu ya, ujian apa segala macam, atau mungkin kerja praktik atau skripsi gitu. Tapi ketika kita bekerja itu mungkin tantangannya, apalagi khususnya buat ini ya adik-adik yang mungkin baru lulus ya, itu tantangannya pasti akan harus menyesuaikan lagi sih gitu, karena tantangannya nggak hanya dengan diri kita sendiri dalam menghadapi environment baru, tapi juga tantangan dengan, misalkan kita udah langsung handling dengan end user ya, atau customer itu, kita pasti akan, adalah masa-masa, fase di mana mungkin ada kendala gitu dari mas customer kita, atau mungkin kendala juga antara komunikasi kita dengan internal, karena kan, ketika kita bekerja itu kita nggak hanya sendiri gitu, nggak hanya juga untuk atasan kita, tapi untuk kita tuh bekerja untuk orang lain, untuk customer, untuk business partner, untuk partner-partner kita di karir gitu. Jadi itu sih yang harus mulai diadaptasi sih kalau misalkan untuk adik-adik baru, karena pengalaman aku melihat maksudnya ini pengalaman aku pribadi ya, waktu aku bekerja di awal pun aku sangat kaget gitu, ternyata seperti ini ya gitu, tapi bagaimana kita bisa adaptasi aja sih, itu pasti akan membuat kita long lasting, dan yang penting tuh mau belajar sih kalau menurut aku ketika kita di dunia kerja. Mungkin itu kira-kira menjawab Calvin. Menjawab sekali, terima kasih Kak Neva. Sama-sama. Oke, okay. Ini ada Calvin. Oke, okay, Bu Jacqueline dan Kak Neva dan Pak Sony, ini ada beberapa pertanyaan. Sekalian aku bacain aja kali ya di chat box nih. Ada pertanyaan dari Federica. Selamat siang, ingin bertanya untuk jenjang karir, mungkin jenjang karir yang ditawarkan di ICT itu ICT seperti apa gitu kali ya. Mungkin bisa di-share Kak Neva atau Bu Jacqueline atau Pak Sony. Monggo. Oke, kalau jenjang karir kita memang sudah ada grading dan kemudian leveling, kemudian ada juga kita juga ada assessment seperti itu. Jenjang karir kita, tapi karena kita juga perusahaan IT-nya consultant ya, ya tentunya ada seperti itu, tergantung nanti teman-teman ini diterimanya di mana, di bagian apa, di divisinya apa, sebagai apa. Dan itu terbuka untuk itu, sesuai dengan nanti ada assessment juga, setiap kita juga ada performance management tiap tahun yang memang untuk melihat progresnya, progres dari kompetensi kita masing-masing di sini. Nah, itu sih yang
nantinya akan ada di jenjang, apakah bisa naik. Tentunya kan akan diuji dengan proyek, akan diuji juga dengan teamwork dan lain-lain, karena ya kembali karena kita IT consultant seperti itu. Oke, terima kasih Bu Jacqueline. Jadi memang pasti jenjang karirnya ada, cuman memang pasti prosesnya juga ada ya Bu ya. Gitu. Jadi yeah. memang enggak yeah. instan, tapi teman-teman pasti nanti akan melewati prosesnya untuk bisa terus maju ke jenjang karir selanjutnya gitu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari Rico. Nah, ini cukup menarik nih. Siang Kak, izin bertanya untuk Kaneva nih berarti nih. Kaneva kan dari jurusan IT, namun untuk posisi yang sedang Kakak jalani saat ini sebagai sales manager, apakah ada hubungan antara jurusan Kakak dengan posisi yang sekarang Kaneva tempati? Terima kasih sebelumnya. Oke, thank you ya Rico untuk pertanyaannya, pas banget nih, bagus banget pertanyaannya ya, kenapa jurusannya IT tapi posisinya tuh sebagai sales manager, kelihatannya nggak ada IT-IT-nya gitu ya. Oke, dulu waktu aku join awal, misalnya waktu bekerja awal tuh memang aku sudah di dunia sales, waktu itu jabatannya itu sebagai account manager. Account manager tapi untuk di dunia IT ya, maksudnya berjualannya itu untuk barang-barang IT gitu ya, solusi IT lah kita bilang, IT solution. Nah kebetulan ini ada bisnis karir juga, aku mungkin mau sedikit cerita aja sedikit. Dulu waktu aku di kampus itu memang kan teman-teman ada peminatannya masing-masing ya di IT ya, ada yang network, database, segala macam, terus ada yang engineering, ada multimedia gitu ya. Nah, aku kebetulan waktu itu di database, dan memang waktu itu aku tuh lebih tertarik di dunia produk gitu, di dunia yang non-programming gitu. Tapi bagaimana kita bisa menjadi konsultan untuk menawarkan solusi gitu. Nah, pada saat itu aku sempat konsultasi juga sih ke bisnis karir waktu sebelum lulus gitu. Kira-kira apa ya jabatan kerjaan yang cocok? Karena waktu kalau baru awal-awal udah apa ya, mungkin pas kuliah gitu kan mikirnya kalau IT kerjanya kalau nggak ngoding, programming gitu, kalau nggak jadi engineer gitu ya, technical engineer gitu. Maksudnya jarang gitu kayak kepikiran jadi kayak, kecuali mungkin di aplikasi ya, mungkin jadi business analyst gitu. Tapi dulu ternyata sempat konsultasi sama bisnis karir, ternyata ada beberapa lowongan yang sesuai gitu. Jika kita memang maunya fokusnya nggak di technical banget, tapi bagaimana kita jadi consulting gitu, jualan. Nah itu di area consulting atau di area sales atau area product. Nah pada saat itulah aku apply-nya di area-area tersebut ya, sales atau business representative atau account manager, mungkin teman-teman pernah lihat gitu ya, atau account eksekutif gitu. Nah, kalau misalkan ditanya apakah ada hubungannya, itu ada hubungannya banget. Memang secara spesifik enggak yang spesifik nyambung banget gitu ya, tapi secara teknologi ketika kita di IT kan kita belajar banyak tentang teknologi, macam-macam, konsep lah, segala macam. Nah, itu berguna banget ketika kita menjadi seorang sales, menjadi seorang consultant gitu ya, berjualan ke customer, menawarkan solusi ke customer, itu berguna banget. Mungkin memang nggak secara spesifik yang kita tawarkan itu, yang kita pelajari di kuliah itu enggak, tapi konsepnya itu sama gitu. Jadi kita bisa menjelaskan, setidaknya kita tuh mengerti itu konsep yang kita pelajari waktu kuliah gitu. Dan mungkin teman-teman di sini yang di dunia IT, di jurusan IT mungkin kan juga belajar tentang algoritma, itu berguna banget sih kalau secara logical kita tuh juga jadi jalan gitu. Begitu sih. Kemudian kalau misalkan sebenarnya kalau aku boleh jujur ya kan terkadang nggak selalu berhubungan persis sih, even bukan di sales manager, misalkan di kerjaannya itu business analyst gitu ya. Kadang tuh yang ilmu yang kita serap di kuliah itu nggak semuanya tuh bakal kepake sebenarnya gitu. Jadi hanya konsepnya aja sih. Sebenarnya untuk kita kuliah itu kita belajar konsepnya aja yang kita bisa terapkan di dunia pekerjaan. Gitu. Kira-kira Rico ya untuk jawabannya dan teman-teman dari bisnis karir kira-kira menjawab. Oke, mungkin dari Rico kira-kira sudah menjawab kah pertanyaan dari jawaban dari Kaneva. Jadi memang nggak menutup kemungkinan ya kak ya, asal kita mau belajar
Jadi mau dari jurusan apapun dan ditempatkan di mana itu jadi mungkin-mungkin aja gitu ya. Oke, nah ini... Betul, Kak. Oke, terima kasih Kak Neva untuk jawabannya. Nah, mungkin ini saya mau rangkum beberapa pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan ya, terkait dengan program ICT Academy ini gitu. Jadi banyak yang bertanya tadi, mungkin nggak sih kalau bukan anak IT nanti dipindah ke divisi yang kalau anak IT tapi dipindah ke divisi yang bukan IT ya, mungkin-mungkin aja tadi kan Neva contohnya gitu ya, jadi bisa aja kalian untuk ditempatkan di tempat yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Kemudian ini banyak juga yang bertanya terkait programnya, kemudian lama programnya seperti apa. Nah, mungkin di sini Bu Jacqueline bisa bantu untuk dijelaskan, Bu. Oke, okay. Mungkin saya juga bisa dibantu dengan Kak Sony, yang kebetulan juga beliau sebagai Head of Academy-nya dari ICT Academy ini. Oke, okay. Mungkin mau membantu untuk memberikan jawabannya. Oke. Ya, jadi mungkin terkait ICT Academy-nya itu sendiri, kami akan rekrut itu ya, apa namanya, untuk membentuk para fresh grad gitu ya, atau teman-teman yang join, yang mana tertarik untuk join lalu terpilih gitu ya, cocok gitu ya, mungkin tidak melulu harus yang cum laude gitu ya, tidak juga gitu ya, tapi kita ada punya kriteria-kriteria yang pasti jurusan-jurusannya ada di define di sini gitu ya, tentunya jurusan IT, marketing, manajemen, finance, electrical engineering gitu ya, punya interest, punya ketertarikan dan passion di dunia IT, nah itu bisa coba. Dan kebetulan yang kita cari, karena kita mau bentuk itu, karena secara pikir ya, harapannya yang masih bekerja di bawah 3 tahun gitu ya, jadi mungkin dia baru lulus 1 tahun, 2 tahun, either sudah bekerja atau belum, nah itu yang mungkin akan kita ambil gitu ya. Nah, programnya seperti apa? Programnya itu kita punya program baik by quarter gitu ya. Quarter 1 nanti akan mempelajari basic gitu ya. Semua akan dapat materi yang sama gitu ya. Atau misalnya ada 20 orang gitu ya. Ya nanti semua akan belajar hal yang sama. Gitu. Nanti ada assessment-nya, ada penilaiannya lah ya. Lalu nanti pas quarter 2 nanti akan mendapat yang lebih spesifik lagi gitu ya. Jadi harapannya memang di akademi ini akan menjadi kandidat leader ke depan. Jadi dia akan tahu tuh, mungkin selama ini tuh tim di ICT ada yang fokusnya hanya satu gitu ya, di engineer gitu ya. Nah, dia hanya tahu engineer gitu. Nah, nanti harapannya di program ini dia akan tahu gitu bahwa oh, engineer pekerjaannya seperti ini, skill yang dibutuhkan seperti ini, oh finance prosesnya seperti ini gitu ya. Jadi secara high level, secara dasar, secara basic, yang join di akademi ini akan mengetahui gitu, tapi nanti berjalannya waktu akan lebih spesifik lagi gitu ya. Jadi kita akan buat program by quarter, quarter 1, quarter 2, quarter 3. Nah, nanti mulai di quarter 3 ada yang on job training gitu ya. Nanti akan berdasarkan dari quarter 2, oh ini lebih cocok di manajemen gitu ya. Jadi belum tentu dia, misalnya contoh waktu pas kuliah, quote unquote dia terpaksa masuknya di manajemen karena kemauan orang tua gitu ya. Misalnya gitu ya. Lalu tapi dia suka IT gitu kan. Terus kebetulan keterima di sini, lalu pas dari quarter 1, quarter 2 gitu. Quarter ini 3 bulan. Per 3 bulan ini dia menunjukkan bahwa interest dan performance-nya dia itu bagus gitu, dan dia mau masuk di yang technical gitu ya. Baik di sisi server, ya, storage, di sisi network, di sisi solution architect, di sisi cloud, di sisi database, tergantung gitu ya. Nanti dia akan dicoba gitu ya, bukan dicobai gitu ya, tapi dicoba di tandem dengan tim yang existing gitu ya.
Jadi di mentoring nanti dia akan coba bekerja di area tersebut. Nanti akan ada rotasi gitu. Jadi pengalaman di area-area tersebut, pengalaman, dan mungkin nantinya bisa decide gitu. Saya lebih tertarik di sini gitu. Nah, itu sih sebenarnya program yang akan dijalankan. Nah, setelah jadinya ya tentunya sih kalau dari saya ya, kan ada Kak Jack juga dari HR. Kalau dari saya expect-nya kami sudah bikin program ini, sudah mendevelop teman-teman gitu ya, menjadi seseorang gitu ya dalam 6 bulan, dalam 1 tahun, dan mungkin bekal-bekal itu bisa dipakai untuk tahun-tahun berikutnya, ya harapannya bisa jadi karyawan tetap gitu ya, dan berkembang bersama ICT gitu ya, tidak dikontrak-kontrak selesai lalu putus, ya harapannya sih nggak gitu, harapannya kita bisa belajar terus, kita mungkin ada istilah dulu saya pernah ini, grow and prosper together gitu, jadi kita kita berkembang dan sejahtera bersama lah istilahnya dengan ICT gitu sih. Itu yang bisa saya informasikan gitu ya. Terus kalau misalnya baru belum lulus, mungkin kita juga ada program yang namanya internship ya gitu. Jadi mungkin dengan program internship bisa coba gitu ya, bekerja di ICT seperti apa. Tapi kalau yang kampus hiring ini mestinya untuk yang sudah lulus ya, sudah siap bekerja. Okay. Mungkin itu ada lagi nggak ya? Saya sekilas. Oke, terima kasih nih Pak Sony. Jadi semoga sudah cukup menjawab pertanyaan teman-teman. Sebenarnya ini yang banyak ditanyakan, banyak teman-teman yang memang bertanya jika dari luar IT, apakah nanti mungkin ditempatkan di divisi IT atau sebaliknya teman-teman IT ditempatkan ke luar IT, itu jadi memungkinkan saja ya Pak Sony ya? Iya, jadi mungkin kan. Jadi tergantung bagaimana proses gitu ya, kan tadi 3 bulan pertama kita kasih basic. Dari situ kan bisa nanti kan juga pada saat interview selection proses, kita juga dari situ bisa ada intensi yang bisa disampaikan gitu ya. Tapi kan umumnya baru-baru lulus dia masih umumnya masih pengen sesuai dengan jurusannya gitu, ada idealisme di situ. Just be yourself aja gitu. Karena kecocokan dengan satu environment bekerja itu tidak bisa dipaksakan. Nantinya kita nggak nyaman bekerja buat apa. Oke, jadi perlu di note lagi ya teman-teman. Jadi mungkin aja untuk cross job. Jadi teman-teman yang di luar IT mungkin saja nanti bergabung ke tim IT, atau juga sebaliknya teman-teman yang dari IT mungkin akan bergabung untuk tim-tim di luar IT gitu. Jadi nanti dari ICT sendiri pasti akan membantu teman-teman untuk bisa berkembang sesuai dengan minat dan bahkan teman-teman juga gitu. Nah, ini ada mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya, dari Robi ingin bertanya. Nah, nanti untuk programnya sendiri dijalankan secara WFO atau seperti apa nih Pak? Atau mungkin Bu Jacqueline bisa bantu jawab. Kita di sini di ICT sudah WFO sepenuhnya ya. 100% kita WFO sebagai karyawan. Jadi nanti untuk yang teman-teman yang kalau memang bergabung dengan ICT Academy kami, makanya akan WFO. Programnya akan WFO. Mungkin ada beberapa hal memang akan kita lakukan secara online seperti ini, tetapi tetap kita WFO 100%. Saya juga mau tambahkan, tadi juga lihat ada bagaimana sih caranya bergabung ya, saya sempat lihat tadi ada pertanyaan juga begitu. Buat teman-teman yang mengikuti Zoom ini tetapi belum mendaftar atau memang belum men-submit CV-nya, silakan scan QR code-nya ya, bisa di QR code-nya silakan dikirimkan. Dan kita akan pasti mulai proses melakukan proses seleksi dari CV-CV teman-teman. Oke, terima kasih Bu Jacqueline untuk jawabannya. Jadi semoga cukup membantu ya teman-teman. Jadi pertanyaan dari teman-teman tadi sudah dijawab oleh Bu Jacqueline, Kak Neva, dan Pak Sony. Semoga bisa menjawab. Nah, karena tadi pertanyaan dari Robi merupakan penutup dari Q&A siang hari ini. Jadi kita akan sambung sesi selanjutnya yaitu focus group discussion. Jadi untuk teman-teman yang
belum mendaftar untuk FGD, jadi teman-teman bisa daftar terlebih dahulu di barcode yang tertera. Kemudian untuk teman-teman juga yang mungkin di sini masih ada teman-teman mahasiswa aktif, mungkin bisa meninggalkan Zoom-nya karena kita selanjutnya akan FGD yang nanti pesertanya adalah teman-teman yang sudah mendaftar sebelumnya. Jadi mungkin di sini aku mau share dulu terkait FGD-nya kali ya. Atau dari Mbak Nadia. Nah, ini nama-nama teman-teman yang akan bergabung di FGD hari ini. Jadi dimohon untuk stay di Zoom ini ya, teman-teman. Nanti akan kita bagi ke breakout room. Untuk instruksinya dari Mbak Nadia yang akan share atau dari saya Mbak Nadia? Oke, nah ini untuk fokus grup diskusinya ya. Jadi ini ada pertanyaan yang diajukan dari tim ICT yang nanti akan teman-teman bahas. Jadi nanti sistemnya teman-teman akan masuk ke breakout room, di mana dalam satu breakout room itu nanti mungkin ada sekitar 5-7 orang. Nah, nanti di breakout room itu teman-teman bisa diskusi dengan grup kalian mengenai pertanyaan yang diberikan. Di sini saya coba bantu untuk bacakan pertanyaannya ya. Jadi, pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak perubahan pola hidup, gaya bekerja, hingga mendukung akselerasi transformasi digital di berbagai organisasi. Salah satunya adalah dunia perbankan. Semakin banyak bank digital bermunculan seperti Blue BCA, Alobank, Bank Jago, Bank Neo, dan seterusnya. Posisikan diri Anda sebagai tim dari konsultan atau analis yang harus memberikan pandangan Anda terhadap salah satu topik di bawah dan presentasikan pendapat Anda. Jadi di sini ada 3 topik yang teman-teman bisa pilih. Topik pertama, bagaimana model bisnis atau bentuk layanan yang dapat dilakukan oleh bank untuk mendapatkan perhatian customer sehingga tertarik untuk bertransaksi di bank tersebut. Topik yang kedua, menurut Anda, apa impact COVID-19 terhadap digital transformation di Indonesia? Dan topik yang ketiga adalah bagaimana pendapat Anda terkait risiko privacy breach dari aplikasi social media, e-commerce, atau COVID tracker, seperti itu. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum kita buka breakout room-nya. Untuk rules-nya udah mengerti kah? Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya, teman-teman? Izin bertanya, Kak Yana. Iya, silakan, Ersyad. Itu nanti apakah FGD-nya ini sesuai dengan sesuai dengan divisi, misal divisi A nanti di kelompokan A, terus B kelompokan B, atau mungkin diacak atau bagaimana itu? Iya, betul, jadi masih diacak. Jadi nanti kamu dan teman-teman tim kamu ini bisa diingat baik-baik untuk pertanyaan dan pilihan topik yang mau dibahas. Oke. Jadi nanti kamu bisa diskusikan dengan teman-teman kamu mana yang sekiranya mau dibahas untuk kemudian nanti dipresentasikan, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi ini teman-teman bisa di capture aja dulu untuk pertanyaannya dan pilihannya. Jadi nanti ketika diskusi sudah tahu pasti apa yang ingin dibahas gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Mungkin saya mau tambahkan sedikit. Iya, silakan Pak Soni. Untuk presentasinya, ini kan karena waktunya sebentar ya, spot. Jadi tidak harus pakai bikin slide gitu ya? Iya, betul. Jadi disampaikan aja pendapat yang gagasan atau idenya atau pendapat lah
seperti apa gitu ya terkait ini berdasarkan ya nanti ditunjuk juru bicaranya siapa atau mau beberapa orang untuk mengkomunikasikan ide dari grupnya. Iya. Jadi nanti untuk presentasinya bisa langsung ngobrol aja, tidak perlu PowerPoint. Nah, ini kalau udah nggak ada pertanyaan, saya rasa teman-teman berarti sudah cukup mengerti. Akan kami buka breakout room-nya ya. Bisa dibantu sama si. Oke, jadi ini sudah otomatis, teman-teman tinggal join aja ke breakout room masing-masing dan bisa langsung diskusi dengan teman-temannya. Ini untuk Karisma, kamu tadi keluar dari grupnya atau gimana kah?
Halo Kak, mohon maaf tadi aku nggak sengaja leave. Tadi kamu di kelompok berapa Kak? Room 2, berikut room 2. Elsiana ya? Iya. Oke, sebentar. Iya, udah. Baik, terima kasih Kak. Untuk Astrid dan Harisma, tadi kalian sudah join di breakout room kah? Atau ini Alicia? Halo, iya. Maaf, tadi Zoom saya not responding, jadinya keluar lagi. Tadi kamu di kelompok berapa, Alicia? 13. Oke, sebentar ya. Iya, makasih. Untuk Reina dan Harisma, selamat sore Bu. Ya, maaf Bu, tadi saya di breakout room 4 tapi saya terpental karena wifi-nya sempat terputus. Oke, sebentar. Terima kasih Bu. Gimana Kak, mau dimatiin? Mbak Melinda, mungkin ini bisa kita sesuaikan untuk breakout room-nya kali ya, Mbak? Gimana, sorry, Mbak? Iya, ini untuk breakout room-nya bisa kita selesaikan kali ya untuk presentasi. Kita lanjut. Oke, udah 10 menit ya? Iya, kurang lebih sih udah. Oke. Oke. Mungkin notify dulu, Terina. Biar konklud diskusinya. Oke.
Oke, mungkin bisa di close Kak Masyi bantuannya. Oke, teman-teman, terima kasih masih hadir di acara kampus hiring ini. Jadi tadi kalian sudah FGD ya dengan teman-teman kalian dan sudah memilih salah satu topik yang diberikan. Mungkin kita di sini bisa mulai untuk presentasi untuk memberikan ide-ide kalian. Jadi presentasinya nggak perlu pakai PPT, cukup kalian bisa langsung open mic aja dan open cam. Mungkin kita bisa, saya mau coba lempar dulu deh, mungkin ada kelompok yang udah siap untuk maju duluan, atau mungkin nanti, kalau... Boleh Kak, room 2 duluan boleh? Oke, silakan dia. Oke, nah nanti teman saya juga ada yang nambahin ya kalau saya kurang. Jadi kelompok kami tadi memilih yang topik nomor 3. Bagaimana pendapat terkait resiko privacy breach dari aplikasi sosmed, e-commerce, atau COVID tracker. Nah kalau dari kami sih yang pertama, biasanya kalau customer atau pengguna sudah menyadari ada yang misalnya kena hack atau nggak bisa dibuka aplikasinya atau sosmednya gitu, mereka akan melayangkan komplain ke company-nya by email atau by phone gitu. Jadi otomatis kan company-nya aware tuh ada sesuatu gitu. Jadi dengan adanya masalah-masalah tersebut sih, si company akan ini sih akan lebih inovatif. Seperti misalnya Instagram mengeluarkan beberapa tools baru, salah satunya kan dia sudah ada layanan yang di setting kita bisa lihat untuk di mana login activity seperti itu yang dulu nggak ada. Nah itu kan dampak-dampak atau hasil inovasi dari komplainan customer sebelumnya yang udah kena hack atau misalnya yang udah kena hack nggak sadar, terus misalnya aplikasinya nggak bisa dibuka lagi seperti itu. Dengan COVID tracker pun sama gitu. Jadi tools-tools dari si aplikasi atau si inovasi dari si company itu akan bertambah, dan mungkin juga ada apa namanya, akan lebih banyak risk staff risk analyze gitu, yang analisis resiko dan untuk ngasih inovasi terbaru. Mungkin Kak Christina dari kelompok kita mau nambahin, silahkan. Kak Kristiana, sorry. Mau coba ambil contoh. Jadi ada teman saya yang kerja di salah satu e-commerce, dia sebagai IT risk, di mana dia menganalisa berapa orang yang melakukan aksi curang. Seperti misalkan kita tahu kan Shopee Pay, kita sebut aja Shopee Pay ini, dia nggak bisa untuk dilakukan gesek tunai kan, jadi emang dipakainya buat pembayaran online aja. Nah, orang-orang curang ini mengambil cara gimana, pokoknya Shopee Pay ini bisa diambil gesek tunai, pokoknya diambil caranya. Nah,
sebagai IT risk, kita harus tahu nih gimana caranya, gimana pola mereka melakukan hal itu, sampai akhirnya hal itu nggak bisa digunakan. Jadi sebenarnya cara curangnya itu di apa namanya? Jadi kita beli barang, padahal barang itu bodong. Jadi hal-hal tersebut yang bakal nanti di blacklist dari pihak e-commerce-nya. Ada juga yang pakai voucher. Nah, sebenarnya yang harus diperhatikan ini dari pihak company-nya. Company-nya harus benar-benar melihat pola-pola curang masyarakat agar tidak terjadi hal-hal seperti aksi-aksi curang masyarakat tersebut. Terus juga mungkin kita tahu kalau misalkan ada SMS atau WhatsApp dapat hadiah tunai dari pihak e-commerce, itu kan pasti bohong ya. Pasti kita disuruh kasih password, kasih email, padahal itu adalah aksi bohong mereka untuk mengambil data-data kita. Jadi dari pihak e-commerce-nya atau pihak company-nya juga harus aware terhadap bagaimana pola-pola curang masyarakat, dan juga dari pihak masyarakatnya pun harus tanggap digital. Jadi nggak boleh, harus tahu nih pola-pola orang lakuin aksi curang tuh kayak gimana. Jadi kita nggak dibohongin, nggak bakal rugi juga. Itu sih menurut pendapat dari kelompok kita. Sekian. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi dari kelompok kita? Oke, baik. Christiana, mungkin teman dari kelompok 2 ada yang mau menambahkan, atau mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan? Mungkin saya berikan satu pertanyaan dari kelompok dari lain. Dari saya, kelompok 2, Bu. Okay. Federica mau nambahin. Iya, silahkan Federica. Sekarang kan sosial media kan udah canggih tuh, makanya harus hati-hati dengan aplikasi hacker sosial media. Apalagi zaman sekarang banyak sosmed-sosmed yang udah dicuri kayak email atau passwordnya gitu, berupa hacker-hacker gitu. Jadi harus sering-sering ganti password gitu. Dari kelompok saya menambahkan itu aja. Cukup. Oke, baik Federica. Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Mungkin saya kayak Bu mau nanya. Oke, Rico mungkin bisa open cam kah Rico? Biar bisa sekalian kenalan nih sama teman-teman dari ICT juga. Tapi baju aku masih pakai kaosan Kak, gak apa-apa Kak. Oke lah. Jadi silakan Rico, ada yang mau disampaikan? Iya. Ini saya mau nanya sih, kan waktu itu kan pernah ada aplikasi berita, aplikasi Peduli Lindungi kan datanya bocor ya. Nah, itu kalau misalnya pendapat kalian tuh kalau misalnya datanya udah bocor tuh gimana gitu? Apa mau diusut tuntas gitu sampai bocorin, sampai ditangkap apa gimana? Nah, sekian dari saya Kak. Ya, mungkin tanggapannya dari kelompok 2. Paling dari aku ya jawabnya ya, si Riko. Paling kita coba dulu sih, tes dulu di tes kayak CCTV dulu, di hacker dulu, siapa tuh pencurinya Peduli Lindungi, apakah dia mencuri akun kita ataukah enggak gitu. Mungkin Christiana bisa bantu jawab aku. Sama kayak e-commerce tadi yang aku ceritain, jadi itu sebenarnya dari pihak company-nya tuh harus ngedeteksi gitu cara mereka ngambil data. Pertama tuh harus tahu cara mereka ngambil datanya dulu, karena kalau kita nggak tahu, mau udah kita perbaiki sebaik apapun, ya bakal dicuri terus kan. Makanya itu harus cari tahu polanya, pola curangnya, terus dicari bagaimana solusinya untuk nggak bakal ada aksi curang seperti itu lagi, atau mungkin aksi curang yang lainnya. Jadi kalau misalnya, kalau menurut aku, kalau data udah bocor, ya udah nggak bisa diamanin juga sih. Jadi ya mau nggak mau ngamanin data yang masih aman dan data yang bocor itu ya udah. Mungkin Kak Federica ada lagi. Aku mau nambahin dari pertanyaan tersebut. Sebenarnya kalau masalah data bocor dan yang lainnya, kan emang ketentuannya kalau sebenarnya emang data kita kan sudah disimpan oleh pemerintah kan di cloud computing seperti itu. Mungkin lebih meningkatkan data aplikasinya seperti kayak mengatur password yang kuat, mengaktifkan autentifikasi dari koneksi dan juga password segala macamnya, dan mengenkripsi aset digitalnya gitu.
Dan untuk data yang udah terlanjur bocor, sebenarnya ini pihak pemerintah juga harus ikut turun tangan sih, karena juga itu bisa mendapatkan penipuan atau pembobolan data yang seperti contohnya penipuan peminjaman kasus online tapi datanya data orang lain, seperti itu sih menurut aku. Iya, kalau menurut aku juga, kalau untuk si situsnya atau orangnya yang sudah ngebobol itu mungkin mereka bisa dilaporin biar bisa di apa namanya diinactivate si situsnya segala macam jaringnya. Sama kalau untuk kedepannya, kalau data yang udah bocor ya udah, kalau kedepannya itu bisa di lebih tingkatin lagi authentication-nya, seperti jadi kalau ada buktinya gitu yang pakai data ini si pengguna, si pemilik atau bukan, kayak face recognition atau hal-hal yang lebih yang lebih membuktikan kalau itu tuh bukan robot atau bukan si hacker itu gitu. Oke, terima kasih dari kelompok 2 untuk tanggapannya. Semoga membantu pertanyaan dari Riko tadi. Mungkin ya. Selanjutnya ada kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 12, Kak, boleh? Oke, silahkan siapa nih? Gibran, Kak. Oke, Gibran. Mungkin bisa open cam juga, Gibran? Waduh, Kak, kemarin lagi berantakan, Kak. Sorry, Kak. Ya, sudah. Ya, Kak, jadi aku mau ngejawab pertanyaan yang pertama nih, Kak, yang tentang bentuk layanan. Okay, jadi gimana sih caranya kita narik nasabah untuk dapat bertransaksi di bank kita? Yang pertama tuh kayak kita bisa bikin event gitu, Kak, sesuai eventnya tuh sesuai target yang mau kita ambil. Contohnya tuh kayak kemarin kan ada tuh acara K-pop yang diselenggarin oleh Alobank ya, Kak. Yeah. Nah, dia ngambil target nasabahnya itu K-popers. Terus dengan caranya tuh kayak kita tuh manggil artis K-popnya itu ke Indonesia untuk tampil di acara banknya kita. Jadi orang nggak mau orang jadi orang-orang kan mau nggak mau harus buka rekening di bank kita untuk transaksi pembelian tiketnya gitu, Kak. Nah terus tuh kayak dari segi marketingnya juga segi marketnya juga lebih spesifik lagi, terus juga dari segi aplikasinya juga bisa kita develop sesuai UI UX ya gitu, Kak. Oke, mungkin ada tambahan dari kelompok 12 ya, Gibran ya? Iya, Kak, 12. Iya. Ada tambahan dari kelompok 12? Tidak ada. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan terkait presentasi dari Gibran tadi? Ada yang ingin bertanya kah atau memberikan tanggapan? Atau tadi kelompok 12 yang lain? Ya, Denis, silahkan. Ya, saya ingin menanggapi. Lebih tepatnya ingin bertanya sih. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Denis, dari kelompok berapa? Nama saya Denis, saya dari kelompok 7, saya dari jurusan Business Management, BINUS. Saya ingin mendengarkan, tadi kan dia pakai decoy ya, istilahnya kayak decoy gitu, untuk narik perhatian ya, untuk pakai Korean gitu, grup. Menurut saya itu adalah jangka pendek untuk menarik customer. Gimana sih cara kita narik customer itu untuk jangka panjang ya? Soalnya kan kalau misalkan hanya pakai itu kan, itu hanya sesaat gitu loh, musiman gitu, dari yang research yang sudah ada ya. Gitu, terima kasih. Boleh saya jawab, Kak? Ya, silakan. Nah, itu kan emang mungkin untuk jangka pendek ya. Dan untuk jangka panjang itu bisa kayak, saya tadi ada dua jawaban sebenarnya. Yang kedua tuh, bank yang kita buat ini kayak nyediain layanan single account gitu antara tabungan yang e-cashless dengan tabungan yang reguler. Artinya tuh kayak kayak contohnya e-money atau atau flashcard itu kan harus kita top up lagi dengan bank yang reguler ya, dengan tabungan yang reguler. Jadi mungkin nanti kita bisa buat tabungan yang sesuai tabungan tuh tabungan sendiri-sendiri, jadi regulernya sendiri dan yang e-cashless-nya itu sendiri, kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih untuk Gibran dan tadi Denis yang sudah bertanya ya.
Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang kelompoknya mau presentasi bisa raise hand aja ya. Jadi nanti saya bisa panggil sesuai dengan urutan raise hand-nya. Nah, di sini sudah ada Andrew yang raise hand. Andrew dari kelompok berapa? Silahkan, Andrew. Halo, teman-teman semuanya. Saya Andrew dari kelompok 9. Bersama teman-teman saya ada Ayu, ada juga Audrick, Asmi, dan lain-lain. Di sini kami ingin fokus discussion kepada business model. Di business model ini kita tangkap ada beberapa produk seperti keluaran dari Blue BCA, Alu Bank, Bank Bajago, dan Bank Neo. Di sini kita tangkap Blue BCA ini memasarkan kepada target yang generalis, yaitu milenial. Di mana Blue BCA ini melakukan program atau teknologi refreshment kepada produknya, yang awalnya dari Klik BCA yang UI UX-nya sangat sederhana, merubah menjadi Blue BCA. Namun ini ada problem di awal, yaitu karena transisinya sangat cepat. Di awal itu ada beberapa bug yang terjadi. Nah, namun langkah ini tetap nilai sukses karena ini sangat berguna untuk jangka panjang karena banyak pengguna milenial baru yang menyukai UI UX Blue BCA. Kemudian yang kedua ada Elo Bank. Di sini saya tangkap Elo Bank ini memiliki target pasar yang sangat fanatik, terutama pada K-pop dan sebagainya. Dari situ dia ingin memarketingkan produk mereka secara singkat dan meroket. Nah, di sini pun Elo Bank sendiri sebenarnya sudah saya dengar cukup lama di TV-TV dia melakukan marketing untuk menjangkau customer-customer baru dan membusnya dengan mengadakan konser K-pop dan sebagainya. Kemudian ada Bank Jago yang menyentuh ke pasar niche dan juga masuk ke pasar fanatik, karena Bank Jago awalnya approaching sebagai partner toko hijau untuk menjadi paylater mereka dan juga digital banking. Kemudian Bank Jago sendiri juga melakukan pendekatan kepada pasar niche atau fanatik yang beragama. Kemudian dalam bulan lalu kita ada puasa dan dia mengadakan program yaitu Bank Jago Syariah, dan di situ saya nilai sangat sukses karena banyak sekali orang-orang yang milenial maupun pengguna produk syariah tertarik dengan produk itu. Kemudian Bank Neo. Bank Neo saya lihat di sini cukup niche juga karena dia melebihkan kepada value produknya, yaitu deposito dengan nilai yang sangat tinggi untuk perbankan. Kemudian juga Bank Neo sendiri lebih ke marketingkan kepada dari sahamnya, yaitu BBYB yang cukup populer ya untuk orang-orang yang pemain saham pasti tahu BBYB. Nah, dari situ kita ketahui produk-produk ini ada berbagai macam approaching-nya ya, ada yang generalis Blue BCA, ada yang Elo Bank untuk memasarkan kepada niche, pada market yang niche, K-popers dan sebagainya. Bank Jago untuk menargetkan ke pasar fanatik atau kelompok tertentu, dan juga ada Bank Neo. Dari situ kita tangkap analisanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ditambahkan. Ya. Oke, Andrew tadi dari kelompok berapa? Sorry, 9 ya? Iya, kelompok 9. Oke, terima kasih Andrew. Mungkin ada satu pertanyaan dari kelompok lain? Silakan langsung open mic aja. Saya ada, Bu Leno. Oke, silakan Rico. Ini saya mau nanya tadi Bank Jago, dia kan targetnya kata kelompok berapa tadi itu? Dia bilang targetnya itu tentang umat yang beragama ya katanya. Nah, ini kan saya ada aplikasi namanya Aladdin. Nah, Aladdin itu juga bank digital syariah. Nah, itu menurut tanggapannya gimana itu? Apakah sama-sama targetnya untuk umat yang beragama muslim atau gimana? Oke, di sini Andrew mau jawab. Dikoreksi, sebenarnya bukan dimaksud targetnya adalah umat beragama atau agama tertentu, karena Bank Jago itu hanya menyusulkan
hanya meluncurkan sebuah program. Jadi sebenarnya market dia ada banyak, dan ini adalah salah satu program penunjang growth dari Bank Jago sendiri. Untuk Aladdin yang mengeluarkan produk serupa itu sangat baik, karena adanya beberapa produk yang mengusulkan layanan yang sama, maka akan menunjang juga dari penjualan atau dari lakunya suatu produk tersebut. Contohnya dulu ada toko hijau sendirian yang jualan, sekarang ada toko merah, ada toko oranye, semuanya akhirnya jadi tertunjang satu sama lain. Seperti itu menurut pandangan kami. Terima kasih untuk Andrew dari kelompok 9. Kita langsung ke kelompok selanjutnya aja ya. Dari Vincent, mungkin Vincent bisa open mic dan open cam. Ya, halo. Ya, bisa dikenalkan dulu Andrew, dari kelompok berapa? Saya Vincent. Vincent. Ya, silakan. Dari kelompok 10. Oke. Siapa aja ntar mereka nyaut kalau ada yang mau menambahin. Di sini semenjak pandemi COVID-19 ya, terus topik yang kami pilih itu bagaimana pendapat Anda terkait dengan risiko privacy breach dari aplikasi sosial media, e-commerce, atau COVID tracker. Memang menurut pandangan kami, hal-hal tersebut, apalagi yang mengenai hal-hal privasi, itu sangat membahayakan. Apalagi bagi mereka yang sangat mempedulikan privasi mereka, baik dari data diri mereka seperti tempat tinggal mereka, nomor HP mereka yang mereka pakai sehari-hari, email pribadi, itu akan membuat mereka stres apabila ada isu-isu atau berita yang menyangkut aplikasi yang mereka pakai sehari-hari mengalami kebocoran data. Jadi menurut kami, ada baiknya perusahaan yang mengelola aplikasi tersebut memperketat security mereka agar hal-hal tersebut bisa dihindari seminimal mungkin, setidaknya data-data penting itu dapat dilindungi, kayak data pribadi. Apalagi KTP misalnya, apalagi untuk zaman sekarang, pandemik ini banyak orang yang kesusahan kan, kemudian muncul pinjol-pinjol. Banyak juga yang menyalahgunakan seperti KTP orang lain dipakai untuk pinjol gitu. Jadi orang yang punya identitas KTP tersebut merasa nggak pernah melakukan pinjaman online, tetapi di chat sama orang sana untuk membayarkan pinjaman tersebut. Jadi memang seharusnya di bagian security dan agreement dari aplikasi tersebut tidaknya bisa menjamin privasi dari penggunanya agar dapat terjaga dengan aman seterusnya gitu. Ya mungkin dari kelompok 10, terutama dari saya Vincent, mungkin itu aja. Terima kasih Vincent. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya kali ya. Okay. Di sini sudah ada Rico yang raise hand. Monggo Rico. Selamat sore untuk Bapak Ibu semua dan teman-teman. Saya dari meeting room 11 kalau tidak salah. Di sini kami memutuskan untuk mengambil topik yang kedua, yaitu mengenai apa impact COVID-19 terhadap digital transformation di Indonesia. Pertama, kita harus melihat dari tahun ke tahun, pandemi COVID-19 ini telah meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Namun, yang patut kita syukuri, ketika pandemi ini melanda Indonesia, transformasi digital justru berkembang, bahkan mendisrupsi bisnis dan ekonomi. Perkembangan ekonomi digital yang telah hadir di sekitar kita, misalnya seperti dalam berbagai bentuk e-commerce dan juga layanan financial technology, malah semakin marak di kalangan masyarakat. Nah, yang karena ini, dapat dikatakan bahwa ekonomi digital itu malah berkembang, dan pandemi ini malah mempercepat perkembangan digitalisasi ekonomi. Sebagai contohnya, ada dua aspek atau dua poin. Yang pertama adalah dorongan untuk mengurangi interaksi tatap muka selama pandemi COVID-19.
yang dimana kita memprioritasikan digitalisasi dan automation. Yang kedua, sejak awal pandemi, digitalisasi dan automation ini telah diupayakan untuk dipercepat, yang dimana sebagiannya itu sudah diimplementasikan untuk membantu mengurangi kebutuhan akan kotak fisik. Nah, di hal lain juga sebenarnya COVID-19 ini memberikan impact, ada seperti salah satu yang perlu diperhatikan itu peningkatan perusahaan mikro dan perusahaan di sektor manufaktur yang dimana sudah mengimplementasikan platform digital sejak 2020. Nah, COVID-19 ini telah mendorong perubahan perilaku konsumen dan bisnis. Banyak di antaranya akan bertahan dalam berbagai tingkat dalam jangka panjang. Sebagai contohnya, ada 4 sektor yang diperkirakan malah akan banyak diminati di era pasca COVID. Sebagai salah satunya adalah pendidikan yang aksesnya semakin luas karena adanya inovasi pembelajaran online dan lain sebagainya. Lalu ada juga sektor kesehatan, yang mana di sektor kesehatan ini terus berkembang seiring perkembangannya teknologi. Lalu ada fintech, di mana digital pinjaman dan investasi online malah mendapatkan momentum untuk bisa berkembang. Dan yang keempat itu ada sektor e-commerce, yang di mana jumlah pembeli online itu melonjak di era pandemi ini. Dalam waktu yang tidak begitu jauh di masa depan, teknologi seperti Internet of Things dan cryptocurrencies malah akan menjadi bagian integral dari transformasi digital. Dan hasil kesimpulan dari kelompok kami, bahwa transformasi ekonomi digital itu telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir ini, dan pandemi ini malah mempercepat prosesnya. Gaya hidup online itu kan akan selalu ada nantinya, dan sebagian akan dijalankan dengan metode campuran. Jadi ada yang online dan ada yang offline setelah era pandemi ini. Dalam satu atau dua dekade, mungkin malah ekonomi digital kita akan berkembang lebih luas lagi, di mana semua sektor ekonomi di semua wilayah di Indonesia malah akan terdigitalisasi. Dan bisnis yang ada harus mengantisipasi dan menyesuaikan jika ingin bertahan dan berkembang. Sekian untuk hasil diskusi kami. Oke, terima kasih Riko Gier. Tadi dari kelompok 10 ya? 11. 11, oke. Okay. Meeting room 11. Oke, okay, 11. Mungkin ada yang ingin bertanya, teman-teman? Kalau ada dari saya, ada. Iya, siapa yang open mic ini? Gak ada ya? Atau gak ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih Riko dan kelompok 11. Kita lanjut ke, ini namanya sama nih, Riko Ferdinand. Silakan Riko. Oke, selamat siang, selamat sore. Oke. Ini kelompok kita ngambil... Dari kelompok berapa Riko, sorry? Kayaknya kelompok 3 sih Kak, seingat saya. Saya nggak ngeliat tampilan itunya, soalnya meeting roomnya. Oke. Kelompok 3 kayaknya. Oke, silakan Riko. Nah, mungkin kalau dari saya, mungkin nanti kalau ada yang tambahin lagi bisa ditambahin di akhir. Kita ngambil topik yang pertama, yaitu apa namanya, mendapatkan perhatian customer untuk bank digital ini. Nah, kan macam-macam bank di Indonesia kan bank digital ini mulai banyak muncul itu di awal tahun 2021. Terus bank digital yang paying lama kita tahu itu adalah Genius. Nah, setiap bank digital ini nih punya cara masing-masing. Contohnya kayak misalnya Bank Neo. Bank Neo itu narik customer-nya itu pakai program namanya referral. Terus bukan Bank Neo aja, segala macam Bank Jago, Blue juga. Nah, lalu untuk yang kedua cara untuk apa namanya cara mendapatkan namanya tertarikan customer itu dengan mengadakan sesuatu event atau konser. Contohnya itu yang diadakan oleh Alobank. Dan itu juga meningkatkan traffic di aplikasinya itu. Jadi, cara tidak langsung tuh banyak customer yang bikin akun di Alobank. Terus yang ketiga itu promo-promo. Nah, ini bank digital ini banyak macam-macam promo yang ada. Jadi,
promo tersebut juga dapat meningkatkan transaksi yang dilakukan oleh customer di aplikasi bank digital tersebut. Terus yang terakhir itu bekerjasama dengan pihak atau platform e-commerce atau yang lain deh. Contohnya kayak misalnya Bank Jago. Bank Jago ini bekerjasama dengan namanya Gojek sama Tokopedia. Jadi apa namanya secara tidak langsung itu kalau misalnya kita mau transaksi itu kita harus punya akun bank itu. Misalnya kita mau bikin apa namanya pengen top up di GoPay yang nggak pakai admin. Nah kita tuh harus punya bank digitalnya si Bank Jago ini. Terus selanjutnya apa ya? Oh ya, yang terakhir itu cara narik customer-nya itu dengan menggunakan persenan deposito yang tinggi. Contohnya itu di Cbank. Cbank itu bunga depositonya kalau kita naruh uang itu 7%. Sama kayak Bank Neo segala macam itu. Jadi mungkin itu aja, Bu. Cara untuk mendapatkan perhatian dari customer terhadap bank digital yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Riko. Mungkin ada tambahan dari teman kelompok 3 atau ada tanggapan dari teman kelompok lain? Ada Kak, saya mau nambahin dari kelompok 3 Kak. Oke, silakan. Okay. Siapa yang ngomong? Saya Michael dari kelompok 3 juga. Jadi tadi itu kita ada discuss untuk ngambil model sama ngambil impact nih sebenarnya. Jadi itu ada kaitannya. Nah kalau dari saya itu penambahannya itu untuk bisnis model nih. Nah itu kalau bisnis model itu tuh untuk halaman digital transformasi ini tuh kelihatannya sih lebih ke customer fokus sama lebih fleksibel ya. Dan kalau kita lihat sekarang untuk pembukaan perbankan digital ini, kalau dibilang lebih fleksibel, ya karena kan kita hanya membutuhkan smartphone aja, jadi kayak bisa semuanya bisa terjangkau oleh internet. Nah tapi itu minusnya adalah mungkin ada beberapa tempat atau beberapa daerah yang daerah internetnya itu belum terjangkau, jadi itu adalah minusnya. Nah, jadi itu kita mesti nge-cover juga, mungkin itu bisa dari perusahaan yang infrastruktur internetnya gitu. Nah, terus karena ini adalah bank digital, jadi saya itu asumsi mungkin kantornya itu cuma satu, atau mungkin ya hanya beberapa minimum gitu aja kan. Jadi tidak ada seperti apa kantor-kantor bank-bank yang lain, konvensional, yang bank tradisional yang banyak kantor cabang gitu. Jadi ini bisa dibilang aksesibilitasnya cukup luas gitu. Terus fokusnya itu bisa dari customer juga, bisa dari sisi finance-nya gitu, dan meningkatkan nilai consumer value-nya gitu. Nah ini paling ada penambahan untuk impact-nya itu tuh, seperti tadi di awal, ada bisa akses dimanapun, karena masuk udah ke era digitalisasi, terus bisa meningkatkan juga daya saing perbankan di Indonesia, karena kan sekarang sudah banyak nih kan, kalau pelopornya dulu kan Genius tuh, sekarang tuh udah ada kayak Bank Jago, Blue Bank BCA, Bank Neo, dan bank-bank digital lainnya, yang mungkin kita belum tahu, tapi mungkin namanya ada gitu. Terus, ya paling dari saya untuk penambahannya itu sih. Mungkin dari teman-teman kelompok 3 lain ada yang mau menambahkan. Ingin menambahkan, Bu, saya Tovan dari kelompok 3. Ya. Untuk model bisnisnya itu, benar, itu mengenai ketertarikan customer ya, terhadap model bisnis kita. Sebagai konsultan-konsultan bisnis juga pasti sudah memikirkan apa yang model bisnis dan berimpact terhadap COVID. Apalagi COVID-19 itu kan sudah apa ya diminimalisir, tidak menyentuh barang apapun gitu ya. Jadi untuk model bank seperti Bank Jago, Bank ini atau bank yang lain itu contoh pembukaan rekening itu sudah tidak perlu melakukan ke bank lagi. Jadi cukup dengan online sistem aja. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita langsung aja, terima kasih juga Riko dan teman-teman kelompoknya atas pemaparannya. Kita langsung ke kelompok selanjutnya ya. Di sini ada Dennis Handana. Silakan Dennis. Iya, kami dari kelompok 7 mengambil topik nomor 3 tentang privacy breach. Pendapat kami tentang risiko privacy ini di era digital transformasi ini sangat berisiko ya. Ada dua penyebabnya nih dari kelompok kami. Yang menyebabkan pencurian data privacy, yang pertama dari usernya. Bisa dari phishing, data sharing, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini adalah dari eksternal atau dari hacker. Nah,
Biasanya hal ini harus dari security software-nya tersebut, security cyber. Biasanya perusahaan-perusahaan ini pasti butuh cyber security. Data breach ini bisa terjadi karena penggunaan kredensial yang lemah, sistem yang tak diretas, adanya serangan malware, dan kemungkinan adanya serangan yang menargetkan mitra bisnis seperti untuk menjatuhkan bisnis lawan, mencoreng nama baik. Nah, menurut kelompok kami, ICT ini bisa dijadikan solusi untuk consulting dan improving business process dari software layer sampai dengan hardware layer-nya. Mungkin kelompok yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin aku mau nambahin juga, aku dari kelompok 3 juga. Mungkin ini kan privacy breach ini kan kadang juga terjadi di perusahaan gitu kan. Jadi mungkin sebaiknya itu perusahaan itu kalau apalagi yang karyawannya masih banyak yang WFA mungkin ya, atau belum WFO semua gitu. Nah, kan kalau kalian itu kan mengakses mungkin data internetnya atau komputernya kan melalui jaringannya sendiri kan. Nah, mungkin sebaiknya itu untuk mencegah dari privacy breach ini, itu juga keputusan itu harus menerapkan keamanan di selain kita mengajarkan karyawannya untuk berhati-hati dengan phishing dan lain-lain, kita juga harus memfasilitasi dengan contohnya dengan menggunakan VPN gitu. Atau enggak, misalnya kalau contoh di tempat saya magang dulu itu, kita tuh harus minta token ke yang mungkin lebih senior gitu. Jadi kita akses VPN itu, kita akses ke komputer di tempat kerja kita itu menggunakan VPN gitu. Itu sih mungkin salah satu solusi untuk dari lebih spesifik ke privacy breach ya, kode dari saya. Oke, terima kasih untuk tadi kelompok BINUS, kelompok 7 ya? Iya, kelompok 7. Oke. Mungkin kita langsung lanjut aja ke kelompok selanjutnya. Ini ada Wisaldi. Ya, oke. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Wisaldi dari kelompok 13. Jadi dari hasil diskusi kami, di mana kami ambil diskusi di topik 2 tentang impact dari COVID-19. Di mana sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh teman-teman dari kelompok sebelumnya, itu banyak buat manfaatnya, impact-impact dari impact negatif hingga ke impact positifnya. Nah, tapi dari kelompok kami, kita menemukan berbagai macam impact-nya, yang dimulai dari di awal pandemi, nyatanya banyak impact-nya adalah banyak masyarakat yang tidak bisa menyesuaikan diri, atau butuh waktu untuk bisa menyesuaikan diri, karena kaget dalam menyesuaikan diri terhadap bagaimana sih harus bertransaksi, bagaimana sih harus melakukan suatu transaksi, yang gimana tidak bisa melakukan tatap muka seperti biasanya. Nah, gara-gara itu, yang pada di awal masa pandemi, pasar transaksi itu mengalami penurunan. Makanya di saat itu pemerintah benar-benar menekankan kepada para market yang ada untuk bisa meningkatkan daya konsumtifnya, karena agar ekonomi tetap berjalan. Nah, sehingga akhirnya mulailah, salah satunya adalah bagaimana usaha banking yang mereka berubah mencari opportunity-nya di mana dari banyak konvensional bank menjadi digital banking. Dan misalnya dari bank BCA, dia mengeluarkan akhirnya Blue BCA dan juga ada konvensional lainnya. Contohnya ada dari bank DBS, dari bank Singapura, akhirnya mengeluarkan juga produk digital banking-nya, itu Digibank. Dan juga ada bank yang sudah sustain sebagai digital banking, yaitu Bank Neo pada tahun 2020. Dan akhirnya, gara-gara itu, karena semakin mudah diaksesnya produk-produk digital itu, akhirnya pada pertengahan pandemi di tahun 2020, pakar dari UNSRI mengatakan bahwa akhirnya pada masa pandemi, daya konsumtif para masyarakat meningkat. Nah, karena meningkat, akhirnya masyarakat itu mudah untuk menggapai seluruh jangkauan apa yang mereka ingin beli, di mana mereka tidak bisa menemukan barang-barang yang seharusnya mereka sulit temuin. Dan gara-gara itu, digital banking bukan hanya perlu mengeluarkan produk digitalnya, melainkan mereka juga menyesuaikan ke device mana yang mereka bisa sampaikan. Contohnya, hal yang paling mudah untuk digapai adalah melalui mobile device dan seperti melalui smartphone. Dan oleh karena itu, sekarang digital banking mencari UI UX terbaik untuk bisa mencapai m-banking terbaik mereka agar bisa mencapai desain mana sih yang paling cocok untuk para masyarakat. Dan itulah dampaknya. Dan setelah itu, akhirnya daya jual beli dan tingkat konsumtif masyarakat meningkat, dan akhirnya masyarakat tidak bisa menyesuaikan diri, dan bahkan mungkin pasca dari pandemi ini, masyarakat akan mulai nyaman terhadap digital banking yang ada. Dan juga bukan hanya apps mobile, melainkan juga dibutuhkannya tentang maintenance soal server dan untuk transaksi yang bergantung pada koneksi internet. Jadi seperti kita ketahui, semuanya akan serba digital, dan masyarakat akhirnya mulai meningkat daya konsumtifnya karena sangat mudah digunakan. Kurang lebih itu dari saya dari kelompok 13, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan, silakan.
Oke, terima kasih Wisaldi. Nah, teman-teman, mohon maaf sebelumnya karena waktunya yang sudah semakin sempit, jadi kita langsung aja ke kelompok selanjutnya tanpa pertanyaan ya. Kelompok selanjutnya di sini ada Kadek yang sudah resen. Silakan Kadek. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Saya Satria dari kelompok 8 akan menyampaikan pendapat kami terhadap topik di nomor 2, yaitu menurut Anda apa impact COVID-19 terhadap digital transformation di Indonesia. Sebelumnya juga tadi sudah dijelaskan banyak ya dari teman-teman sebelum dari kelompok saya ini, di mana untuk dampak dari digital transformation ini awalnya yang pastinya itu adalah memaksa para warga Indonesia, bahkan tidak hanya Indonesia tapi hampir seluruh dunia yang terkena dampak COVID-19 untuk bisa mendigitalisasi dari produk-produk yang awal dari bisnis yang awalnya hanya mengandalkan offline, transaksi offline, dan sekarang harus melakukan transaksi online. Salah satu terdampak dari bisnisnya tersebut adalah salah satunya seperti bisnis F&B, bahkan bisnis furniture pun juga sekarang juga banyak mengandalkan dari sistem online tersebut. Dan dari salah satu cara menjual dari bisnis, cara menjual produk-produk yang dikeluarkan oleh bisnis-bisnis tersebut bisa dipasarkan lewat macam-macam, seperti misalnya lewat Facebook Ads, Instagram Ads, bahkan yang saat-saat sekarang ini yang sedang lagi tren adalah melalui TikTok Ads, di mana para pengguna hanya cukup duduk santai dengan manis di rumah mereka dan hanya perlu scroll-scroll dari video ke video, lalu jika menemukan live seseorang, biasanya dalam live tersebut sudah pasti melakukan penjualan produk, menjualan suatu produk, dan biasanya diiringi dari suatu produk tersebut ada juga promo-promo menarik yang biasanya ditampilkan juga dalam TikTok tersebut. Lalu salah satu digital transformation yang dialami di Indonesia adalah salah satunya itu ada di perusahaan-perusahaan besar, di mana dalam perusahaan-perusahaan besar ini lebih sekarang ini pasti membutuhkan yang namanya data analis ataupun semacam cloud storage untuk menyimpan dari big data yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk nantinya bisa berkembang lebih baik dan juga bisa menggapai market yang lebih terperinci di kalangan masyarakat itu sendiri. Dari saya cukup sampai situ saja. Mungkin teman-teman saya dari kelompok 8 jika ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Satria. Teman-teman dari kelompok 8 ada yang ingin menambahkan? Saya mau menambahkan ya. Oke, bisa dipercepat ya. Ya, menurut kami juga dari kelompok 8 setelah melakukan diskusi ini, jadi impact-nya apa sih dari COVID-19 ini terhadap digital transformation di Indonesia, yaitu signifikan perubahannya baik dan berubah secara signifikan. Dan dari perubahan-perubahan yang ada dari dunia bisnis pun, kesehatan dan lain-lainnya, perlu ditekankan juga kita harus fokus pada infrastruktur internetnya, karena mau sebagus apapun semua aplikasi, semua digital yang ada di Indonesia ini, kalau misalnya infrastrukturnya tidak berjalan dengan baik, itu tidak akan bisa terwujudkan dan akan masih mengalami kendala-kendala. Oleh karena itu, selain kita juga harus melihat, oh ya, perubahannya baik, tapi dari infrastrukturnya juga harus diperbaiki jauh lebih baik lagi. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk tadi kelompok 8 ya. Kita langsung ke kelompok selanjutnya. Di sini sudah ada Nathanael. Ya, terima kasih Kak. Perkenalkan, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Nathanael dari kelompok 6, di mana kami akan membahas topik yang pertama mengenai model bisnis layanan pada perbankan, di mana tadi jawaban dari teman-teman semua udah keren-keren banget, di mana dari kelompok kami ini, bank itu untuk dapat menarik perhatian customer, pastinya harus punya dasar-dasarnya terlebih dahulu ya. Seperti bisa semuanya dilakukan secara online, sudah terdaftar di OJK, regulasinya semuanya udah jelas, ya ada mungkin bunganya tinggi, dan segala macam untuk menarik perhatian dari customer.
Nah, untuk bisa mempertahankan atau mendapatkan customer juga dalam jangka panjang, ya bisa dengan adanya ekosistem atau kerjasama dengan e-commerce besar atau merchant-merchant besar yang memang digunakan atau sering digunakan oleh target pasar yang ingin mereka tuju. Nah, misalnya target pasarnya suka makanan dari suatu grup, nah, di mana bank tersebut bisa bekerja sama dengan grup makanan tersebut, di mana di semua gerai mereka ini akan ada promo-promo spesial yang hanya bisa digunakan bila target pasar tersebut menggunakan layanan dari bank tersebut, di mana bukanya juga harus bisa lebih mudah, bisa buka langsung di tempat, dan tempatnya itu kalau bisa nggak cuma satu tapi banyak, kayak berbagai jenis makanan. Jadi use case dari bank ini tuh nggak bisa cuma satu, tapi lebih baik dia bisa punya banyak dengan kerjasama, jadi lebih menarik pastinya. Lalu untuk layanan yang bisa diberikan juga bisa lebih bervariasi. Mungkin di generasi sekarang ini layanan-layanan seperti investasi yang lebih bervariasi dibutuhkan juga ya oleh kaum milenial yang sudah cukup melek dengan investasi. Mungkin ada yang layanan investasi seperti saham atau yang lebih daripada reksadana dan deposito saja, atau mungkin bila regulasinya sudah bagus, misalnya kita coba dari bank tersebut menggayat yang baru seperti misalnya kripto untuk masa depan, dan menggayat ya para fanatik-fanatik kripto juga dan yang lain-lainnya. Ya, sekian dari saya, mungkin kelompok ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Nathanael. Mungkin teman sekelompok Nathanael ada yang ingin menambahkan? Oke, kalau tidak ada yang ingin menambahkan, saya langsung ke kelompok selanjutnya ya. Di sini ada Natasha. Silakan Natasha. Teman-teman semuanya, saya dari kelompok 5, mewakili kelompok 5. Kami kelompok 5 mengambil topik yang pertama, yaitu kalau menurut kelompok kami, para bank digital yang sudah ada ini bisa menarik perhatian customer-customernya itu bisa dari promo-promo yang ada. Dan sedangkan promo-promo yang ada itu juga didapatkan dari investor-investor yang sudah diberikan, lalu ya para bank-bank yang sudah ada ini membakar duit untuk membuat promo-promo yang seperti cashback atau mungkin diskon yang besar-besaran dari beberapa merchants, dan juga bisa digunakan oleh customer, dan sehingga customer juga jadi terbiasa menggunakan bank-bank yang digital yang sudah ada. Jadinya bisa tambah-tambah customer rambutnya lagi, atau mungkin bisa customer yang sudah ada pun juga tetap masih menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Bisa dilanjutkan lagi sama teman-teman yang lain kalau saatnya ada tambahan. Sore, ya Natasha, makasih. Mungkin aku pengen nambahin untuk yang kelompok 5 ya. Jadi kalau misalkan dari pertanyaan ini kan merujuk ke model bisnis maupun bentuk layanan ya. Yang ditanya itu kan mengapa untuk mendapatkan perhatian customer sehingga tertarik gitu. Jadi kalau misalkan dari model bisnis sendiri, mungkin dari awal itu mungkin bank digital di Indonesia semakin tumbuh, semakin banyak ya, beda dengan bank konvensional gitu. Kayak contohnya kalau bank digital kan lebih ke arah ke marketnya, ke e-commerce mungkin kayak gitu ya. Mungkin yang pertama itu kayak lebih ke visi misi maupun tujuan dari bank itu tersebut gitu. Jadi kalau misalkan contohnya sekarang itu yang lagi marak dari ketiga bank ya, kayak Alobank, Bank Jago maupun Bank Neo, ini kan tiga bank ini yang paling kuat di Indonesia gitu. Terus mungkin daya tariknya tuh dari mana? Kayak misalkan yang dipertanyakan itu, pasti kan balik lagi itu benefit yang didapat dari masyarakatnya itu apa? Misalkan masyarakat tuh misalkan deposit ke bank tersebut, apa yang didapat gitu? Pasti ada benefitnya gitu. Pertama kalau misalkan benefit, pastinya ya yang dicari masyarakat itu contohnya kayak bunganya tinggi, maupun tarik simpanannya itu gampang gitu. Bagi mereka kayak simpanannya mau diarahin kemana itu gampang. Terus data penggunanya itu aman gitu. Dan biaya adminnya itu seminimalisir itu kecil. Jadi balik lagi kalau misalkan model bisnis
itu kan ada layanan, bentuk layanannya. Nah, bentuk layanannya si customer itu tertarik karena apa? Contohnya kayak event besar yang tadi teman-teman udah sampaikan, kayak misalkan promosi atau promo, misalkan kayak gitu ya. Terus mungkin untuk kejangka panjangnya, pastikan kalau misalkan bank-bank digital itu nggak bertahan lama ya, kebanyakan udah dari eranya ini sampai eranya itu nggak bertahan lama gitu ya. Terus kayak contohnya mungkin UI UX-nya, kayak tampilan aplikasinya, mungkin untuk jangka panjangnya membangun jaringan. Contohnya kayak membangun jaringan tuh dia bekerja sama dengan e-commerce lain. Contohnya kalau misalkan Bank Neo itu tersendiri, dia kan punya akulaku. Akulaku tuh kayak misalkan pinjaman online maupun e-commerce yang kayak yang untuk mempermudah masyarakat jual beli maupun apa ya. Terus kalau misalkan Bank Jago, dia kan kayak bekerja sama dengan si Gojek maupun Tokopedia, dan juga banyak yang kayak aplikasi maupun ya, e-commerce lainnya gitu. Terus kalau misalkan si Alobank, dia kan dia punya nama di mana si PT-nya itu kan lumayan besar ya. Dia bekerja sama dengan si Grab, Traveloka maupun CT Group. Nah itu kan balik lagi. Kalau misalkan kerjasama itu kan untuk buat jangka panjang, semakin besar ekosistemnya, suatu bank digital itu ya dia yang megang peran utama si di bank digital tersebut gitu. Jadi balik lagi sih, manfaat maupun benefit dari si masyarakat yang didapat untuk mempermudah dalam operasi transaksi jual beli dalam e-commerce tersebut gitu. Oke, terima kasih Iqbal dan teman kelompok. Tadi dari kelompok berapa? 12 ya? Kelompok 5 ya? Oh, kelompok 5, sorry. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke kelompok selanjutnya. Iya. Nah, dengan Daniel. Selamat sore. Saya Daniel Kevin dari Meeting Room 1 tadi sebelumnya. Ini kelompok saya ini mengambil topik yang nomor 2. Apa impact COVID-19 terhadap digital transformation di Indonesia? Nah, mungkin jawaban dari kelompok lain itu sudah sesuai ya, bahwa di COVID-19 ini masyarakat itu dipaksa untuk dari hal yang dilakukan secara tradisional jadi digital. Dan mungkin tanggapannya banyak positif. Dan sini saya coba untuk menunjukkan sisi negatifnya, karena selain perlu mempertimbangkan keuntungan, juga mempertimbangkan kerugiannya. Pertama, infrastruktur. Infrastruktur di Indonesia ini beberapa daerah itu belum terjamin, seperti jangkauan internetnya belum merata, jangkauan listrik aja juga belum merata. Itu jadi perlu dipertimbangkan kemana target pasar yang akan dituju untuk menggunakan aplikasi yang ada ini. Lalu, yang kedua, karena sekarang ini sedang besar-besaran transformasi digital, jadi perlu diperhatikan juga para pesaingnya, di mana pesaingnya ini juga pasti akan membuat aplikasi digital juga, tidak hanya satu aja gitu. Jadi ini perlu diperhatikan juga apa keunikan dari aplikasi yang akan dibangun oleh perusahaan ini. Ya, setelah itu untuk teknikal lebih ke arah privasi dan sebagainya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Daniel dari kelompok 1. Selanjutnya di sini ada Cynthia. Oke, terima kasih Kak. Saya dari kelompok 4. Mungkin Michelle boleh jelasin dulu. Yaudah deh, saya jelasin dulu. Kami ngambil kasusnya itu lebih ke yang ketiga, bagaimana pendapat Anda terkait resiko privacy breach dan atau aplikasi sosial, social media, e-commerce atau COVID tracker. Nah, kami itu lebih ambilnya ke kasus Tokopedia. Nah, kemarin kan Tokopedia sempat ada mengalami kebocoran data ya. Jadi sebanyak 91 juta pengguna itu
mengalami kebocoran data. Jadi untuk saran dari kami sih, dari Tokopedia-nya sendiri itu ada melakukan investigasi untuk memastikan transaksi seperti kayak OVO-nya aman. Terus dari Tokopedia juga ada kerjasama dengan pemerintah, dan Tokopedia-nya juga sendiri menyarankan untuk mengganti password. Untuk saran dari kami sih itu, kalau Tokopedia sendiri kan sekarang udah ada menggunakan Google Cloud Platform Security sama Alibaba Cloud Security. Nah, kami itu sarankan yang pertama itu menambahkan seperti PagerDuty namanya, itu untuk meningkatkan risk management. Nah, kalau Tokopedia sekarang kan misalnya ada penyerangan nih ke sistem mereka, mereka kayak butuh 30 menit gitu loh untuk ngerespon. Nah, si PagerDuty ini, dia otomatisasi kalau ada penyerangan, jadi lebih cepat teratasi. Nah, selain itu bisa dengan meningkatkan sumber daya manusia, terutama bagian risk analysis. Dari kelompok 4 lainnya, boleh ditambahin? Oke, mungkin aku mau nambahin sedikit. Jadi menurut aku itu ada beberapa solusi yang biasanya udah sering dilakukan perusahaan juga. Kalau solusi preventifnya itu kita bisa melakukan enkripsi data end-to-end, tapi kalau misalkan data itu sudah terlanjur bocor, itu perusahaan juga bisa mengirimkan notifikasi kepada masing-masing customer-nya untuk mereset ulang passwordnya, jadi tidak tersebar cukup lama datanya, jadi bisa langsung di-reset secepatnya. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4 atas pemaparannya. Ini Andre dan Feli dari kelompok berapakah? Kita dari kelompok 8. Kelompok 8 belum ya? Belum sih, Kak. Oke, silakan. Tadi udah, Kak, kelompok saya. Nah, gimana tuh? Iya, 8 udah tadi. Ya, kita tadi sudah atas nama Ika Dek Satria ya. Nomor berapa? Nah, kita kelompok sih, Kak, masih Andre, tapi lupa kelompok berapa. Oh, Andre kelompok berapa, Andre? Lupa justru, masih pokoknya sama Mas Yali juga. Ada juga yang lain, tapi nggak tahu deh nih. Padahal nggak resen. Oke, yaudah. Kalau gitu silakan untuk pemaparannya. Oke, mungkin aku start dulu kali ya, nanti baru lanjutin sama Viali. Sebenarnya kalau dari kita itu lebih memilih yang pertanyaan kedua. Jadi tim saya itu memilih untuk membahas pertanyaan kedua, karena jadi kalau menurut kami itu adanya COVID-19 itu justru malah menunjukkan adanya kenaikan untuk sektor teknologi ya. Jadi salah satu sektor yang paling berkembang juga bisa kita lihat dari keluarnya bank-bank digital sekarang yang mobile-based seperti yang disebutkan di pertanyaan tadi. Seperti ada Alobank, ada Blue, Bank Jago, gitu. Jadi, dengan adanya bank digital ini juga bisa memudahkan milenial yang kayak mager, kayak misalnya harus ke customer service secara offline, jadi sekarang bisa melalui online. Semuanya udah benar-benar berkembang banget dari yang kita bisa lihat, karena adanya COVID itu sangat berpengaruh ke sektor teknologi, gitu. Terus, dengan adanya bank-bank digital ini juga menarik milenial-milenial buat kayak kampanyein gitu. Nabung itu tuh sesuatu yang asik dan mudah banget dilakukan sekarang. Jadi kalau dari kita sih adanya COVID itu malah meng-increase exposure of technology sih kalau dari aku kayak gitu. Mungkin Viali mau nambahin. Dan kalau pakai bank kita itu sih menurut saya sih lebih mudah untuk bertransaksi dan lebih cepat juga sih melakukan transaksi segala macam sih. Itu aja sih menurut saya sih, Kak. Oke, terima kasih Andre dan Fiali untuk pemaparannya. Ini jadi semua kelompok sudah memberikan tanggapannya masing-masing ya terhadap topik yang diberikan dari ICT. Nah, mungkin sebelum kita sampai di akhir acara di sini, mungkin ada Pak Sony atau Bu Jacqueline selaku perwakilan dari ICT yang ingin memberikan tanggapan terhadap ide-ide yang tadi sudah diberikan oleh teman-teman. Monggo Bapak Ibu. Oke, atau mungkin dari Mbak Melinda ada yang ingin disampaikan, Mbak?
Halo, saya Sony. Iya, Bapak, silahkan, monggo. Iya, maaf, soalnya ada double meeting. Jadi saya sudah kebetulan tadi juga sempat paralel untuk mendengarkan ya pemaparan dari teman-teman sekalian, gitu ya. Baik yang secara mungkin secara pemikiran kelompok atau mungkin ada yang cukup dominan mungkin pemikirannya sendiri gitu ya, dia membacakan data, ada yang dari data juga dianalisa, lalu ada yang juga yang memberikan solusi kira-kira apa sih gitu ya dari ini. Nah, dari pemaparan tadi sih sekilas saya lihat juga banyak yang punya, yang sudah cukup wawasannya gitu ya, apa sih yang terjadi di luar gitu ya, terkait dengan digital transformation, dengan COVID-19 dan impact-nya, dan juga terkait dengan security breach. Nah, itu juga ya menjadi bekal buat teman-teman sekalian ya untuk terjun di dunia kerja gitu ya. Itu sih pendapat saya ya. Ada beberapa orang atau beberapa pendapat yang cukup menarik buat saya gitu ya, mungkin ya saya nggak perlu sebutkan siapa gitu ya. Mungkin dari teman-teman sekalian bisa saling menilai juga gitu ya. Ya itu yang bisa saya sampaikan betul. Oke, mungkin kalau dari Pak Sony sendiri ada grup favoritnya kan nih Pak, atau mungkin tadi pendapat dari teman atas nama siapa yang kira-kira paling favorit dari Pak Sony? Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini agak susah juga sebenarnya ya. Tapi saya tadi coba define gitu ya, tanpa mendiskreditkan yang lain gitu ya. Mungkin ada yang, jadi ada yang bagus tapi dia hanya sendiri gitu ya. Tapi ada yang bagus dengan dilengkapi dengan kelompoknya gitu ya. Ada yang pertama maksudnya yang perwakilan presentasinya kurang lalu ditambahkan gitu. Tapi mungkin kalau saya bisa bilang yang buat saya ya, berarti grup favorit buat saya ya. Iya, mungkin Pak. Kak Jack, Kak Melinda, ini saya langsung dari saya aja atau kita bareng-bareng ya? Boleh kalau Pak Sony mau langsung enam kalian. Saya sih udah share ke Mbak Yana. Pak Sony kalau mau langsung di enam juga boleh. Berarti yang versi saya ya? Kalau yang saya share ke Mbak Yana berdasarkan skor, Pak. Oh, kalau yang versi saya, ya tentunya berdasarkan scoring juga ya. Oke, kalau gitu lain. Itu grup 5 sih. Oke. Tidak, semoga tidak salah ya urutannya tadi. Oke. Dia start ke 11 ya kalau nggak salah. Oke. Terima kasih. Selamat untuk grup 5 yang udah mendapatkan nilai tertinggi. Mungkin saya sambung dengan grup selanjutnya ya. Jadi di sini ada 3 besar kelompok yang mendapatkan penilaian langsung dari tim ICT. Jadi ada kelompok 5, 4, dan 3 dengan skor masing-masing 88, 87, dan 86. Jadi selamat untuk ke top 3 tersebut. Semoga teman-teman bisa semakin semangat untuk terus menggali ide-idenya terkait topik yang diberikan. Dan terima kasih juga atas antusias teman-teman di FGD kali ini. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kita bisa foto bersama dulu kali ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa open cam. Nah, sedikit tambahan juga, ini dari kelompok yang 3 besar tadi, nanti profilnya akan direview lebih lanjut dari tim Infracom gitu. Jadi selamat ya teman-teman, semoga proses hiringnya lancar terus ke depannya. Oke, teman-teman yang bisa open cam, kita open cam dulu. Mungkin dari tim ICT, Pak Sony, Bu Jacqueline, Mbak Melinda, kalau bisa open cam, kita bisa open cam dulu sebentar. Kita foto bersama sebelum kita tutup acara sore ini.
Oke, mungkin bisa dibantu oleh Tamashi ya, Tamashi. Ya teman-teman, kalau udah siap semua, aku akan capture ya untuk sesi sore hari ini ya. Boleh senyumnya untuk kita foto bersama. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita ada 4 slide. 1, 2, 3. Oke, ada yang senyumnya lebar banget nih, seru banget nih teman-teman nih. Oke, 2 slide selanjutnya kayaknya udah nggak open cam. Oke, mungkin Yana boleh, silakan. Oke, terima kasih Tamashi atas bantuannya. Terima kasih juga dari Pak Sony dan Bu Jacqueline, Kak Melinda juga. Tadi juga ada Kak Yana yang sudah memberikan meluangkan waktunya untuk acara kampus hiring hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua, FGD-nya seru banget. Banyak ide-ide yang menarik yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Semoga dari FGD hari ini nanti bisa membawa teman-teman menuju proses hiring selanjutnya dan bisa bergabung bersama dengan tim ICT. Mungkin sekian dari saya, saya Yana dan Tamashi serta teman-teman Binus Karir mengucapkan sekali lagi terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Not thinking about what brings me down, yeah. My favorite way to be without fear is in the now. I'm learning how. Fast life, no thanks, no I'm doing just fine. One foot in another, floating, enjoying my freedom, seeing off key, yeah. I like it better when I'm under the sun. So tell me what